Selamat sore to everyone in Indonesia. Selamat pagi, good morning to everyone in Sweden. Very glad to be here, very encouraged that so many others are. As has already been said, my name is Gustav Dahlin, Deputy Head of Mission at the Swedish Embassy here in Jakarta. I'm really not here to take up much space or of your valuable time, but just to say a few words about why we from the embassy side feel that this is such an important event and why the work that you do and the ambitions that you have are so important to us. So I really salute PPI Swedia, not least Chairman Alit, for the work that you do and for organizing this event here today. So let me start off by saying a few words about what we do or what our mission is as the Swedish Embassy in Jakarta, which I think we also share with the Indonesian Embassy in Stockholm, and that is to, in all the ways that we can, bring Sweden and Indonesia closer together, to enhance the ties between our two countries, to enhance our mutual understanding of each other, and to enhance all the ways in which we can cooperate and contribute to the well-being of each other's countries. And if one wants to be grand about it, about the whole world. And so we do this in many various ways, but one of the prime examples, I think, of what we try to achieve and how it can be achieved and how we might contribute to it in cooperation with others is academic exchange. So it's really a goal of ours to have as many Indonesian students coming to Sweden as possible, and for them to have the best experience possible, of course, of their stay in Sweden, because we find that this is such an important thing for all the goals that I mentioned earlier. And we find that when you as students are in Sweden, spend a lot of time in our country, really get to have an understanding of what Sweden is as a country, and also contribute to the understanding of Indonesia in Sweden. And then also when you come back, if you do, some choose to stay in Sweden, of course, but those who come back to Indonesia and take up professional capacities here tend to be greater ambassadors, as a matter of fact, of Sweden to Indonesia than even we are at the embassy. So this is why this is so important for us. And we acknowledge the fact that, of course, then there are many actors involved in this, and not least organizations like PPI Swedia and Alumni Swedia, who's the alumni network here back in Indonesia. I think I can speak both for the embassy and indeed for all the other Swedish institutions that are involved in this, being the Swedish institutes, the universities, many other actors and authorities in Sweden, that this is a process that we want to contribute to and be part of as much as we can. So as I said, this event here is indeed not our show or by any means anything that we should take credit for. That is fully for PPI Swedia, but I just want to underline that we are very thankful that it happens, for all the work that you do. And I'm very, very glad to be invited here today to say a few words. And also that for all the practical things that we might be able to help with when it comes to the future work of PPI Swedia, or indeed questions of a practical nature that possible students going to Sweden might have,
Don't hesitate to reach out to us if you have those questions, or indeed if you have any idea of how our work can be better to more facilitate you going to Sweden or your stay in Sweden, or your continued engagement to Sweden once you have concluded your studies. I think I should end there, and just again, thank you so much. I hope you have fruitful discussions and informative exchange here today on the practicalities of getting these scholarships. I hope that as many as you as possible of you apply for them, and that you get them, and that you go to Sweden, and that you will have a fantastic time there. And I look forward to keeping in touch with each and every one of you, and indeed with our good friends in PPI Sweden. So thank you very much. Terima kasih. So we get. Thank you very much, and I'd like you to know that I believe all of Indonesian students here are glad to be able to study in Sweden. We have really wonderful time here. Okay, teman-teman, juga kita ada guest lain dari Embassy of Sweden, ada Pak Niki juga. Good morning, Pak Niki from Sweden. Selamat sore untuk teman-teman. Okay. Alright. Yep, jadi Pak Niki dan Pak Gustaf ini salah satu duta dari Swedia. Jadi saat ini beliau berada di Indonesia. Okay, teman-teman, selanjutnya mungkin tidak berlama-lama lagi, kita akan mulai webinar series-nya dari beberapa teman-teman yang akan memberikan presentasi hari ini. Salah satunya ada Mbak Mila, nanti beliau akan menjelaskan bagaimana tentang timeline dan juga penjelasan jurusan, kemudian administrasi yang perlu disiapkan dan lain sebagainya terkait dengan Swedish Institute Scholarship dan University Admission. Kemudian ada juga Mas Aldo. Mas Aldo nanti akan membahas lebih dalam mengenai CV atau curriculum vitae, seperti apa yang sebaiknya harus kita siapkan. Ada juga Mas Nur Hadi, nanti akan menyampaikan tentang tips dan trik tentang motivation letter. Ada Mas Edwin, nanti akan menyampaikan tentang work leadership experience. Jadi nanti buat teman-teman yang punya pertanyaan spesifik, bisa langsung ditanyakan di kolom chat ya. Dan untuk recommendation, nanti akan lebih dibahas lebih dalam oleh Mas Hafiz. Oke, okay, jadi untuk sesi pertama hari ini akan disampaikan oleh Mbak Sharmila Eliza Putri. Silakan Mbak Mila. Ya, terima kasih Mbak Ika. Maaf, ini yang share screen. Okay, udah kelihatan sekarang. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sharmila Eriza Putri. Sekarang saya first year student master degree di jurusan Economic Growth, Population and Development, Luni University. Mungkin di sesi saya kali ini, saya ingin menjelaskan secara singkat bagaimana cara apply untuk Swedish Institute Scholarship dan juga University Admission dan administrative matters atau keperluan administrasi apa yang dibutuhkan. Next. Ya, ini penjelasan timeline untuk Swedish Institute Scholarship dan juga University Admission. Nah, yang paling dekat ini deadline-nya itu untuk kalian apply master program. Ya, master programnya ini deadline-nya kalian untuk aplikasi apply-nya itu sampai 17 Januari, jadi 2 hari lagi. Tapi untuk deadline dokumen sama application fee-nya itu masih 1 Februari. Tapi kalau dari saya, sarankan sih jangan mepet-mepet 1 Februari. Kalau bisa, tanggal 17-nya itu udah submit semua aja biar lebih tenang. Lalu nanti tanggal 10 Februari sampai 28 Februari, aplikasi untuk SE scholarship-nya bisa dibuka. Nah, kalian bisa langsung masuk ke link yang saya
siapkan di sini di bawah slide ini link untuk SE scholarship-nya dan juga university admission-nya sampai 28 Februari, lalu nanti dari 1 Maret sampai 6 April pihak SE akan men-screening dan juga evaluasi aplikasi kalian. Nah, di screening ini nanti dokumen-dokumen kalian akan diperiksa apakah sesuai dengan yang dibutuhkan SE atau tidak, dan juga nanti mereka mengevaluasi aplikasi kalian, dan kalian akan diberikan skor tergantung purpose dan aim dari SE scholarship-nya sendiri. Nanti, jadi ini mereka mensortir dua kali. Nah, di sini mereka mensortir dulu evaluasi yang pertama, lalu nanti ada notification dari university admission-nya itu tanggal 7 April, di mana kalian akan mendapat pengumuman apakah aplikasi kalian diterima atau tidak. Kalau misalnya amit-amit tidak diterima, pihak SE-nya itu akan mendiskualifikasi kalian. Jadi nanti akan ada final screening dari list-list peserta yang mana yang diterima, yang mana yang tidak. Dan nanti pengumuman untuk SE scholarship-nya itu akan diumumkan tanggal 28 April. Next. Nah, bagaimana cara apply untuk master program? Kalian bisa apply sampai 4 jurusan. 4 jurusan itu apa aja. Jadi kalian bisa satu universitas 3 jurusan atau 2 univ masing-masing 2. Pokoknya total itu 4 jurusan. Tapi kalau misalnya kalian mau apply untuk Stockholm School of Economics, kalian apply-nya itu ada di website university-nya sendiri. Jadi mereka terpisah, nggak mengikuti link di university admissions-nya ini. Nah, lalu kalian harus ingat-ingat kalau misalnya kalian mau apply untuk SE scholarship, kalian harus cek dulu master program yang mana yang diterima oleh SE, karena tidak semua di Swedia itu eligible untuk apply di SE scholarship ini. Nah, ini link-nya bisa dilihat di list master programnya yang di kiri ini. Lalu gimana cara apply untuk SE scholarship? Nah, habis kalian apply untuk master program, kalian bisa apply untuk SE scholarship dan aplikasinya itu kalian harus memasukkan semua dokumen yang memang dibutuhkan. Kalau di sini saya list ada CV, ada letters of reference, ada bukti kerja, bukti leadership, lalu passport dan motivation letter. Nah, ini yang akan dijelaskan lebih detail oleh teman-teman saya nanti. Dan portalnya itu buka seperti yang saya jelaskan tadi dari 10 Februari sampai 28 Februari. Tapi kalau bisa jangan mepet tanggal 28 Februari karena portalnya itu suka loadingnya lama. Waktu itu saya loading bisa 12 jam nungguin untuk upload dokumen karena ya banyak banget yang apply. Jadi kalau bisa seminggu sebelumnya lah. Next. Nah, ini requirement-nya. Ini secara singkat saja saya jelaskan requirement-nya. Kalian harus berasal dari negara yang memang eligible. Indonesia udah pasti eligible. Lalu kalian harus ada work experience, itu 3.000 jam kerja, mau part-time atau full-time itu bisa dihitung aja. Lalu juga seperti yang saya jelaskan tadi, master programnya itu harus yang eligible buat SE scholarship, dilihat dari list yang tadi. Lalu kalian juga sudah apply ke universityadmissions.se dan juga kalian harus sudah diterima salah satu jurusan kalian itu tanggal 7 April. Lalu juga kalian harus ada bukti leadership experience dari bukti kerja kalian selama ini, atau kalau misalnya ada civil society engagement, misalnya kalian ada volunteer atau di organisasi yang berkaitan dengan SDGs, itu akan lebih bagus lagi. Dan ini saya juga cantumkan link kalau misal lebih untuk kalian lebih lihat lebih detailnya lagi kriteria apa yang dibutuhkan oleh SE. Next. Untuk university admissions ini lebih ke general dokumen yang memang dibutuhkan. Jadi pertama kalian harus ada ijazahnya. Ijazahnya itu kalau bisa ditranslate. Harus ditranslate sebenarnya. Jadi bahasa, kalau kalian ijazah bahasa Indonesia,
tolong yang ada bahasa Inggrisnya juga. Lalu juga transkrip, transkripnya juga di translate dan juga dilegalisir. Jadi yang ada cap asli atau memang ada cap dari uninya. Terus ada kalian harus mencantumkan juga bukti bahasa Inggris kalian, mau IELTS atau TOEFL, itu sebenarnya terserah universitas yang mau kalian tuju. Jadi kalian cek dulu di website masing-masing universitas yang kalian ingin, misalnya mereka ada yang prefer IELTS aja, nah itu kalian harus lihat detail apa yang mereka butuhkan. Terus juga kalian harus lihat entry requirement-nya yang lain. Kalau misalnya jurusan saya waktu itu, mereka minta esai 4 pertanyaan, 5 pertanyaan yang harus saya jawab. Ini emang tergantung jurusan masing-masing, jadi tolong make sure kalau kalian itu cek juga secara detail website jurusan yang kalian inginkan. Dan jangan lupa juga paspor kalian dan atau dokumen identifikasi personal yang dibutuhkan. Next. Ya, mungkin ini beberapa list yang penting yang menurut saya harus kalian ingat. Pertama, tanggal lahir dan nama kalian itu harus sama di semua dokumen. Jadi misalnya ijazah, di transkrip, di ID, semua itu harus sama. Kalau misalnya beda, kalian harus kayak membuktikan dengan dokumentasi lainnya, misalnya akta pernikahan buat orang yang sudah menikah atau akta kelahiran, dan itu juga harus diterjemahkan oleh jasa penerjemah tersumpah ke dalam bahasa Inggris atau Swedia. Terus jangan lupa lihat secara detail apa yang dibutuhkan. Jadi misalnya kalau SI, kita butuh cap di setiap misalnya kalian punya 3 lembar kertas, nah misalnya SI bilang di kertas 1, 2, 3 itu harus dicap di bagian pojok kanan, pojok kiri, atau di mana, itu kalian harus make sure ikutin, karena itu memang kelihatannya sepele, cuman itu penting banget untuk kalian perhatikan. Dan kalau tips and trick organisasi dari saya sih orangnya suka agak deadliner, tapi tolong jangan ikutin saya. Kalau dari saya, kalian coba bikin to-do list yang lengkap. Misalnya, university admissions, harus apa aja dokumennya. Nah, itu tolong bikin Excel atau apa to-do list dengan detail. Misalnya, paspor harus di halaman berapa. Halaman berapa itu kalian harus sortir baik-baik. Mungkin itu sih kalau dari saya, tips-tips organisasi atau dokumen-dokumen administrasi lainnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa ditanyakan saja langsung di chat. Ini saya akan sambil coba balas di chat. Mungkin itu aja, Mbak, dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Mila. Saya sepakat ya, kalau misalkan jangan pepet gitu. Dulu saya juga waktu upload dokumen itu di portal University Admission, bukan di portal SI, lama juga Mbak, bener. Jadi memang sepertinya di mana-mana ya website, kalau misalkan udah hari terakhir itu pasti banyak yang mulai upload dadakan gitu. Saya pikir sangat bermanfaat sekali informasinya dan cukup tercover ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ternyata ada beberapa yang belum disampaikan, silakan sampaikan di chat pertanyaannya. Nanti kita akan coba bantu di sesi diskusi. Oke, kemudian selanjutnya setelah teman-teman tahu bagaimana cara untuk daftar di University Admission di Swedia dan juga cara daftar beasiswanya, kita akan bahas mengenai CV. Selanjutnya, Mas Aldo, silakan. Ya, terima kasih Mbak Ika. Ini suaraku terdengar ya? Ya, terdengar. Oke. Ya, halo teman-teman semuanya, kembali selamat pagi dari Swedia dan selamat sore untuk teman-teman di Indonesia. Namaku Aldo Billy, boleh dipanggil Aldo. Saya first year master student in European Affairs. Sebelum membahas lebih lanjut soal CV, mungkin aku infokan sedikit soal jurusanku. Boleh di next? Ya, jadi di European Affairs ini, apa aja sih yang dipelajarin? Jadi dari kursusnya ini, kita ada mempelajari European Governance, Political Science Methodology,
EU Law, EU in Global Affairs, dan salah satu yang spesial menurutku di sini ada program internship. Karena nggak banyak jurusan di Indonesia yang diwajibkan untuk internship, seperti itu. Career prospect-nya di sini ada EU institutions, government institutions, NGOs, dan masih banyak lagi termasuk juga PhD. Untuk entry requirements-nya sendiri, seperti yang tadi sudah diinfokan sama Mbak Mila, kalau di sini ada requirements yang secara general sama specific requirements-nya tergantung program. Di sini ada bachelor degree, terus English 6. Tadi kan sudah diinfokan sama Mbak Mila, kalau bisa pakai IELTS ataupun TOEFL. Dan di sini aku mau tambahkan informasi karena dari pengalamanku, aku nggak pakai either IELTS atau TOEFL. Di sini aku pakainya dari transcript, karena transcriptnya itu fully berbahasa Inggris. Dan di situ, kalian kalau misalkan mau pakai transcript, nggak pakai IELTS atau TOEFL, harus make sure di transcript itu tertulis kalau semua kursusnya itu conducted in English dan di WHED, World Higher Education Database. Kalian lihat informasinya kalau universitas kalian itu conducted in English-nya. Dan di jurusan ini, specific requirements-nya itu kita harus kasih academic writing sample. Jadi bisa tesis kalian atau kalau ada publications. Further information-nya kalian bisa lihat di link yang sudah dikasih. Oke, boleh next. Ya, jadi mungkin sebelumnya, ada satu sebelumnya yang, ya. Kita masuk ke curriculum vitae, jadi di details-nya di sini sebelum ke instructions, yang di sebelah kanan, ini akan di-breakdown menjadi 5 part, personal information, work experiences, education and training, networking or civil society engagement, sama yang terakhir ada previous scholarship atau kalau ada awards. Di instructions, kalian harus pay attention kalau misalkan dari info yang pertama di sini, kalian harus masukin relevant information about experience and background sesuai dengan kategori dan headings yang ada di template yang dikasih. Nanti untuk template-nya sendiri, kalian bisa lihat di website-nya SI atau di link yang sudah dikasih di paling bawah. And then untuk CV-nya, may not exceed 3 pages, jadi hanya 3 halaman. Jadi kalian harus make sure hanya 3 halaman, karena kalau sampai 4-5 halaman, halaman selanjutnya itu nggak bakal dianggap. Untuk CV-nya, nanti harus di-convert ke PDF format. Jadi kalian boleh isi, boleh edit dulu di, let's say, untuk di Microsoft Word, tapi nanti setelah selesai, kalian formatnya harus diubah ke PDF untuk nanti di-upload ke application portalnya. And then untuk poin nomor 4, kalau all entries under each category must be in reverse chronological order. Jadinya, kalian masukin yang paling terbaru dulu untuk pengalamannya. Jadi, contohnya, ada pengalaman kalian yang dari tahun berapa sampai sekarang, terus yang di bawahnya yang selesai tahun 2020, 2019, dan selanjutnya. Terus untuk... Maaf, sebelumnya? Belum selesai, Mas? Di back? Maaf. Ya, di poin nomor 5 ini, kalau misalkan nanti kan ada instructions-nya di setiap page, seperti di slide yang selanjutnya, kalau misalkan instructions-nya itu nggak perlu dimasukin, dan ada yang berbeda dari CV 2021-2022 di tahun kita sama di tahun yang sekarang ini. Seperti yang sudah diinformasikan di webinar pertama oleh BDHK, kalau yang sekarang itu hanya 3 pages of CV aja. Sedangkan di tahun kita itu ada informasi kalau misalkan setelah 3 pages of CV, kita harus attach passport. Okay, next. Okay, ini kita masuk ke personal info and work experience. Pertama di personal info, kalian masukin first name kalian, full name, terus ada address, nomor telepon, dan lainnya. Di sini, untuk work experience sendiri yang mau aku tekankan di stress point and tips di kiri bawah, itu hanya main task sama responsibility saja yang kalian masukin. Terus kalau kalian ada di leadership
position, describe really really brief, nggak perlu yang benar-benar panjang, nanti kan makan untuk halamannya. Terus kalian indicate numbers of employees di bawah supervision kalian. Sama, don't be indecisive dengan SDG-nya. Ini contoh dari punyaku sendiri yang di kanan. Kalau kalian bisa lihat yang di bawahnya, SDG-nya di situ kan ada yang sama. Karena begini, kalau misalkan dari setiap experience, misalnya work experience ada 3, leadership itu ada 2, di setiap experience itu SDG-nya berbeda, nanti kan nggak konsisten gitu, nggak tahu fokusnya kemana. Oke, okay, next. Oke, kedua, di education and training. Di education and training ini pastinya kalian prioritize untuk relevant education, apalagi untuk training. Di training sama education ini sendiri, kalian bisa list di situ subjects yang tercover atau skills yang kalian dapat. Pastinya kalau untuk master, kalian kan ada degree untuk S1-nya, dan di situ kan biasanya di transkrip ada apa-apa aja yang tercover untuk subjects-nya. Okay, next. Okay, ketiga, ada di network or civil society engagement. Nah, di sini, again, prioritize relevant engagements kalau ada, dan poin yang terbesar sih dariku sendiri, di sini bukan tentang organisasinya. Bukan seberapa besar organisasinya, tapi seberapa besar impact kalian di organisasi tersebut, walaupun organisasinya kecil. Di sini aku ada kasih contoh pengalamanku di Karang Taruna. Terkadang kan Karang Taruna dipandang sebelah mata karena organisasinya kecil. Tetapi dari organisasi yang kecil tadi, seperti yang sudah aku mention sebelumnya, seberapa besar impact kalian di organisasi kecil tersebut. Gitu. Next. Dan ini slide terakhir untuk previous scholarship atau crisis. Jadi, again, seperti yang sudah diinformasikan di webinar pertama, kalau section ini optional karena di sini kalau kalian ada, kalian boleh input. Kalau kalian nggak ada juga nggak apa-apa. Ini sebagai nilai tambah sebenarnya. Jadi, masukin di situ urutannya juga dari yang paling terbaru. Kalau ada, mungkin sekian dari saya, nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut tentang CV, boleh langsung di chat atau nanti pas Q&A session. Taksumiket, kembali ke Mbak Ika. Ya, baik. Terima kasih banyak, Mas Aldo. Jadi ini agak ada poin baru ya dari webinar sebelumnya, karena juga teman-teman background-nya berbeda-beda gitu. Tapi sekali lagi saya sampaikan, teman-teman kalau masih ada pertanyaan bisa langsung di chat, nanti kita bantu jawab di sesi diskusi setelah presentasi selesai. Kemudian, terima kasih banyak sekali lagi Mas Aldo. Selanjutnya kita akan ada pembahasan lebih spesifik mengenai motivation letter yang akan disampaikan sama Mas Nur Hadi Hafnan. Halo Mas Nur Hadi. Silakan, kalau sudah siap bisa langsung dimulai saja presentasinya. Iya. Terima kasih Mbak Ika untuk waktunya. Saya mungkin mulai dengan sedikit berbeda, yaitu dengan kita fokus ke jurusan dulu. Jadi teman-teman di Indonesia maupun dimanapun berada. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk menjawab beberapa pertanyaan di sini, mungkin itu jurusan yang tepat nanti kalau ada tertarikan ke sana. Misalnya yang pertama itu tentang ideal budget, education budget, itu seperti apa sebenarnya. Kemudian Indonesia itu posisinya di mana sebenarnya, apakah sudah baik, apakah sudah ideal atau belum. Atau misalnya tentang teachers quality, di terutama di teachers training institution-nya itu, bagaimana Indonesia compare dengan negara-negara lain. Kemudian ada berapa teachers institution di Indonesia yang untuk trainingnya, kemudian apakah mereka punya kurikulum yang sama dan lain sebagainya. Kemudian untuk pertanyaan tentang private sector di pendidikan misalnya, bagaimana mereka bisa merubah jalannya sebuah sistem pendidikan di sebuah negara gitu. Atau misalnya tentang PISA, TIMSS, mungkin teman-teman sering dengar tentang itu, dan kenapa itu penting, Indonesia itu di posisi mana sekarang, apakah sudah baik, apakah kalau nilainya kecil
itu pasti jelek pendidikannya gitu. Itu ada menarik, hal-hal menarik yang kita bisa bahas. Atau mungkin teman-teman pernah dengar juga, terutama setelah pandemik ini, ada beberapa negara itu yang menjalankan namanya AP policy atau automatic promotion. Jadi kalau anak sekolah kelas 1 naik ke kelas 2, 2 naik ke kelas 3, itu dia otomatis naik gitu, tanpa apa ada ujian atau apa gitu. Nah, ini mungkin teman-teman tertarik untuk menjawab pertanyaan seperti ini, itu cocok masuk ke The National and Comparative Education. Saya nggak akan jawab pertanyaannya, tapi kalau ada yang mau iseng komen, silahkan di chat, di komenin ya. Jadi di bidang ini agak sedikit baru, di Stockholm Uni is the only one di Swedia. Di negara lain juga nggak banyak juga, di Indonesia nggak ada yang pastinya. Okay, mungkin next. Ini sedikit promosi tentang jurusan dulu. Bagian yang saya mau jelaskan tentang motivation letter. Jadi teman-teman mungkin sudah tahu ya, bahwa motivation letter untuk scholarship essay itu selalu berubah pertanyaannya. Jadi saya coba track dari 2016 sampai tahun lalu, tahun waktu kita apply. Di 2016 itu ada sekitar 4 pertanyaan, dan coba perhatikan karakter yang diberikan gitu ya. Itu 1.200, 700, 600, dan itu sedikit sekali. Mungkin kalau 1.200 itu mungkin sekitar 200 sampai 350 kata mungkin, kalau kita breakdown per kata. Jadi kalau kita bagi ya mungkin sekitar 2 paragraf aja. Kemudian 2017 itu juga 4 pertanyaan, tapi agak berbeda pertanyaannya. Nanti bisa dicek sendiri ya bagaimana perbedaan tadi. Kemudian di 2018 itu juga 4 pertanyaan, lagi-lagi berbeda. 2018 ini agak sedikit unik, nanti mungkin kita bisa lihat breakdown-nya seperti apa. Next, untuk slide berikutnya, itu di 2019 itu berkurang di 2 pertanyaan. Tapi ada bullet point-nya, itu di pertanyaan nomor 2 itu A dan B. Kemudian 2020 berkurang jadi 2 pertanyaan, dan 2021 yang bagian hitam ini itu cuma 1 pertanyaan sebenarnya kita. Nah, jadi pertanyaannya itu describe how you can apply the knowledge and experience. Jadi waktu kita di Swedia, kita balik atau kita stay di manapun, organisasi, company atau apapun, bagaimana itu berpengaruh gitu ke kontribusi kita di sana. Itu aja, dan hanya 1000 karakter. Nah, next mungkin. Ya. Yeah. Nah, 2022, 2023, waktu tahun ini untuk teman-teman semua itu bagaimana? Nah, ini juga menarik lagi, karena di portalnya teman-teman bisa lihat juga di bagian ada arrow panah yang warna merah itu, bahwa motivation will be asked if of you in the application portal. Jadi kalau dulu itu motivation letternya itu diberikan dalam bentuk template, jadi seperti CV, teman-teman bisa download template-nya dalam bentuk Word ya, diisi dulu, kemudian di submit sama-sama gitu. Cuma untuk tahun ini ternyata mereka masukkan di portal. Jadi itu ada perbedaan yang cukup signifikan, teman-teman. Nah, jadi kita akan analisa sedikit di sini. Di 2016-2018 itu ada 4 pertanyaan ya. Kemudian di 2019-2020 turun jadi 2 pertanyaan. Tahun lalu itu jadi 1 pertanyaan. Tahun ini bagaimana? Nah, silahkan ditebak. Saya juga tidak tahu. Cuman trennya seperti itu gitu kalau kita lihat statistiknya kan. Kemudian yang kedua, ada implikasi kalau nulis di ready template di Microsoft Word seperti hanya CV ataupun letter of reference dan leadership experience dan lain sebagainya, dan nulis langsung di application portal. Jadi kalau application portal itu artinya teman-teman harus nulis langsung di situ gitu. Jadi harus, dan nggak tahu soalnya apa, tanyaannya apa, teman-teman harus langsung kerjakan di situ. Which is, itu akan membuat lebih challenging, karena teman-teman nggak bisa persiapkan duluan gitu. Jadi ini perbedaannya ya. Nah, mungkin dari SI ada pertimbangan bahwa ini juga salah satu cara bagaimana melihat kemampuan teman-teman dalam menjawab ataupun menyampaikan ide tadi secara langsung. Jadi tidak di reka-reka dulu gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan tentang apply the knowledge. Jadi pertanyaan tentang bagaimana pengalaman di Swedia itu bermanfaat untuk teman-teman. Pertanyaan ini sudah ada dari semua, setiap tahun itu ada gitu. Cuman dalam wordings atau kata-kata yang sedikit berbeda. Misalnya di tahun 2016-2017 itu nanyanya seperti ini, can address the above challenges atau possibilities gitu. Sorry, sampai lagi sebelumnya.
bisa back. Ya. Kemudian atau di 2018 itu khusus jawab tentang SDGs. Jadi 2018 ini agak sedikit unik gitu. Jadi bagaimana will contribute your ability to address the UN SDG you have chosen above. 2019 itu lebih ke enhance your abilities to do to greater extent. Tapi pertanyaan tetap sama, itu apply the knowledge. Kemudian ada lagi pertanyaan tentang professional and personal goals. Itu ditanyakan di tahun 2016 sampai 2018. 2018 itu tentang SDGs semua. Jadi semua pertanyaan itu ada 4 SDGs semua. 2020 hanya ada 1 pertanyaan tentang SDGs. 2021 itu nggak ada. Tahun lalu itu nggak ada. Nah, selain 2021, semua pertanyaan yang dari 2016 sampai 2019 itu overlap dengan beberapa pertanyaan yang ditanyakan di dokumen lain, di CV, di letter of reference, maupun di valid proof of works. Mungkin boleh back nggak ke belakang sebelumnya? Saya mau berikan contoh sedikit. Bagi satu lagi. Ya, contoh gini teman-teman. 2016 itu ada pertanyaan seperti ini kan. Misalnya nomor 3. Describe a personal achievement which demonstrate your leadership potential skill. Ini sebenarnya udah ditulis juga di format form yang leadership experience tadi. Jadi beberapa pertanyaan itu overlapping gitu. 2016 sampai 20. Kayaknya ada kecenderungan SI ini menghapus pertanyaan yang kira-kira redundant atau overlapping. Jadi dihapus, disimplify, jadi cuma satu pertanyaan. Nah, 2 tahun ini seperti apa? Silahkan ditebak sendiri gitu. Jadi kita berikan statistiknya karena kita juga nggak tahu seperti apa gitu kan. Baik, terakhir mungkin langsung ke slide yang paling akhir. Ya. Satu lagi, ya. Ya. Kalau ditanya tips and tricks gitu ya, itu sebenarnya agak sedikit rancu sih ya, karena saya mungkin hanya sampaikan 3 saja di sini. Yang pertama itu tentang structure. Jadi kalau dalam menulis sesuatu, setiap bahasa itu ada kecenderungan masing-masing gitu ya. Itu ada skema yang berbeda gitu. Misalnya ada yang di sini mungkin ada gambar panah langsung ke bawah, ada spiral, ada zigzag misalnya. Konon katanya gitu ya, kata orang linguistik, kalau bahasa Arab itu lebih cenderung spiral kalau dia menceritakan sesuatu misalnya. Kemudian ada cenderung zigzag kalau dia nulis sesuatu. Kalau bahasa Inggris itu pasti dia sangat straightforward. Jadi sangat to the point. Nah, makanya teman-teman mungkin di bahasa Indonesia itu suka muter-muter kan, atau zigzag mungkin kalau kita bicara sesuatu. Makanya harus diperhatikan bahwa harus langsung to the point gitu. Kemudian being honest, jadi teman-teman harus paham juga bahwa di SE scholarship itu tidak ada wawancara kan. Tapi saya yakin dari tulisan itu kita bisa paham karakter orang juga. Makanya itu menunjukkan personal and inner self gitu. Jadi tidak bisa di fake ya tulisan itu. Ada thinking process-nya, ada experience-nya, social background, spiritual, dan lain sebagainya. Kemudian kalau tips yang terakhirnya itu ya yang menulis gitu. Jadi kalau mau bagus tulisannya ya write, rewrite. Kalau nggak nulis, ya baca gitu. Jadi nggak ada istilahnya shortcut untuk menaikkan kemampuan menulis. Tapi ya saya yakin mungkin teman-teman kalau nanti biasa membuat esai atau seperti apa di sini, itu akan mulai terbiasa juga menyampaikan ide dengan straightforward dan dengan format yang baik. Mungkin itu aja dari saya, Mbak Ika. Terima kasih untuk waktunya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di sesi berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adi. Saya rasa tipsnya juga sangat bermanfaat ya. Jadi teman-teman bisa dari sekarang siapkan esainya atau siapkan mentalnya juga untuk apply beasiswa SI ini. Kemudian selanjutnya, di presentasi selanjutnya kita akan membahas tentang work leadership experience ya. Jadi ini lebih spesifik ke persyaratan tentang work and also leaderships. Halo Mas Edwin, silakan bisa langsung dimulai presentasinya. Thank you Mbak Ika. Oke, hai teman-teman, salam kenal, selamat siang dan selamat sore. Saya Edwin. Saya adalah mahasiswa tahun pertama dan satu-satunya tahun di program Managing People Knowledge and Change. Dia dari Fakultas LUSEM, Lund University School of Economic and Management. Terus udah gitu,
pengen cerita sedikit mengenai jurusannya. Boleh next slide? Ya, jadi ini jurusannya itu banyak di area bahwa kita untuk change organization itu seperti kayak gimana, banyak area mengenai human resource development dan manajemen juga. Jadi kalau teman-teman yang tertarik sama menjadi konsultan, menjadi orang HR, manajemen consulting, mungkin ini adalah salah satu tempat yang sangat menarik untuk teman-teman bisa coba explore ya. Jurusannya memang agak panjang namanya, Managing People, Knowledge and Change. Oke. Okay. Nah, saya juga akan share di sini mengenai proof of work and leadership terutama ya. Jadi fokus sama ini satu part yang menurut saya cukup tricky ya. Jadi administratif tapi memang perlu diurusin dengan cukup makan waktu juga gitu. Jadi ada tiga area di mana saya akan share di sini. Yang pertama mengenai filling the form-nya. Jadi ada form khusus mengenai work and leadership experience. Terus sudah gitu uploading-nya, apa yang perlu diperhatikan di situ. Yang terakhir mungkin saya akan share beberapa tips sama sharing experience mengenai apa nih yang bisa dilakukan biar semakin tajam proof of work and leadership-nya. Oke, okay, next boleh. Berikutnya itu adalah filling the form. Jadi formnya ada dua ya, dari saya kemarin baru cek lagi formnya tetap dua di sini, ada leadership experience form dan work experience form. Kurang lebih sama sih sebenarnya ya isinya, cuman ada beberapa detail yang nanti saya pengen cerita gitu. Boleh next lagi. Nah, filling the form-nya itu yang pertama kita akan coba lihat untuk yang work experience ya. Di sini work experience. Kalau first name, surname sama segala macam kayaknya teman-teman udah okay ya, full name, title, position yang di held apa segala macam, time period-nya dari kapan sampai kapan sama type of work-nya nanti juga silakan dia. Ini ada beberapa yang menurut saya cukup perlu untuk diperhatikan mengenai hours ya, minimum work hours ya, ini 3000 jam. Jadi 3000 jam itu kalau misalnya sehari ya mungkin setahunan lebih lah, mungkin 1,5 tahun kali ya. Gitu ya, 3000 jam tuh harus kita kalau work experience harus tuh minimum 3000 jam. Gitu. Jadi ini part yang harus kita lihat dan kalau misalnya teman-teman udah lebih banyak lagi it's okay, tapi tunjukin di role yang mana nih teman-teman ada di 3000 jam. Itu satu. Terus udah gitu work specific task ya, itu bisa pakai bullet point, jadi bisa cukup menjelaskan ya teman-teman bisa share nih apa aja yang dikerjain pas di situ gitu ya. So I think it will help juga. Terus ketika biasanya work experience itu akan di semacam di legalize gitu ya, itu dikeluarkan atau misalnya dari sebuah organisasi atau company tempat teman-teman bekerja. Itu yang masih aktif gitu ya, jadi bisa dikontak ketika mereka perlu gitu. Nah, yang menarik di sini adalah work experience itu kita bisa menceritakan sampai 3 maksimum work experience. Jadi kita bisa cerita dari mana aja gitu ya work experience-nya. Jadi bisa dari 3 tempat kerja yang berbeda ya gitu. Kalau misalnya ada ya, terus sudah gitu apakah semua tempat kerja juga bisa juga beda-beda? Bisa company, bisa juga mungkin salah satunya mungkin kayak Mas Aldo tadi mungkin dari Karang Taruna atau dari voluntary organization gitu. Jadi ini penting nih untuk teman-teman bisa, karena itu jadi memperkaya juga profil dari teman-teman. Profilnya kaya tapi tetap stay true sama konteks dari teman-teman tuh apa gitu. Jadi misalnya sebagai contoh saya HR konteks saya tuh HR profesional. Jadi saya mengambil work experience juga outside work saya gitu ya, voluntary organization yang hubungannya dengan HR juga gitu. Jadi itu part yang teman-teman perlu ingat gitu. Jadi bukan asal banyak tapi nggak jelas gitu. Oke, okay. That is work experience. Yang satunya lagi adalah boleh next itu leadership experience. Nah ini menarik juga ya. Hampir sama juga semua. Cuman kalau not necessarily 33,000 hours, mungkin kita belum 3000 jam. Saya juga menempatkan ada di salah satu roles-nya nggak sampai 3000, it's fine gitu ya. So not necessarily 3000 jam, tapi dia perlu leadership experience. Leadership experience bisa work or non-work ya. Jadi maksudnya yang tadi voluntary organization misalnya
gitu, atau ada sebuah ekstrakurikuler yang teman lakukan dari organisasi yang lain, that will be a plus biasanya. Terus begitu bisa bullet point, sekali lagi referee is active, maximum 2 leadership experience gitu. Jadi kalau untuk saya kemarin itu saya share juga 2 leadership experience. Saya leadership experience di kantor, ya tempat saya pernah bekerja, jadi ada leadership experience-nya. Dan satunya lagi juga di semacam extracurricular organization outside office, voluntarily, di mana saya juga punya leadership experience. Gitu. Itu part yang perlu diperhatikan. Ya, jadi teman-teman, ini perlu ingat juga ini beberapa areanya, ya. Formnya selain dari sini, ya atasannya itu yang saya lingkari merah itu yang beberapa menurut saya perlu dapat perhatian. Dan yang penting juga itu adalah dua yang paling terakhir, dua kotak di bawah adalah signature dan official stamp. Ya, itu juga teman-teman perlu perhatikan ya, ini jangan sampai nggak ada atau misalnya apa, karena itu this is required from the organization. Ya, boleh next. Nah, uploading the form. Ya, uploading the formnya itu ini salah satu part yang penting juga ya. Si work experience dan leadership experience ini pertama harus diketik. Walaupun ini form Word, ingat teman-teman ketik ya. Diketik, setelah diketik di print dulu. Ya, di print dulu baru desain ya, di print dulu habis itu baru desain. Jadi orang yang mensign itu mensign hard copy dan menstamp hard copy. Gitu ya. Setelah itu baru di scan dan keseluruhan work experience dan leadership experience itu di-upload semuanya one single file. Jadi saya kemarin buat juga one single PDF file untuk work experience sama leadership experience. Jadi nggak satu-satu gitu. Jadi di dalam proses itu saya ada 5 dokumen yang dijadikan satu PDF file. Gitu ya, itu perlu perhati-hati juga nih ya teman-teman, lihat lagi gimana disuruhnya apa segala macam gitu. Ya, jadi nanti nggak, jangan dikirim satu-satu atau misalnya seperti gimana. Di instruction-nya terakhir menyebutkan bahwa dia upload as one single file. Gitu. Jadi di type ya, type, print, sign, stamp, scan, habis itu upload as one single file. Oke. Okay? Nah, mungkin salah satu experience juga ya kemarin karena COVID, jadi saya ada organisasi yang stamp-nya digital ya, memungkinkan saya kasih tambahan juga bahwa organisasi ini karena dia kita bikinnya harus online, jadi pakai kayak DocuSign kalau nggak salah gitu untuk memberikan bahwa ini adalah digitally stamp. Oke, yang terakhir itu adalah last slide. Boleh next slide-nya. Nah, ini yang terakhir dari saya mengenai proof of work and leadership. Yang pertama, start contacting people now. Untuk yang teman-teman ya, jadi kayak tempat kerja, terus sudah gitu other organization yang dilakukan NOW now, sekarang ya. Jangan tunggu-tunggu lagi kalau misalnya udah bagus, sekarang belum, lakukan sekarang. Kenapa? Karena ini organisasi ini di luar our control. Ya, jadi maksudnya kalau misalnya company lah, orang yang nggak ada lagi cuti lah apa segala macam gitu ya, jangan sampai ini menjadikan teman-teman stres dan akhirnya bisa jeopardizing proses application kita gitu. Jadi start contacting people now, langsung ini, karena nanti oh ini harus dibikin oleh orang HR, orang HR-nya si ini, oh dia udah resign apa segala macam, banyak banget problem kayak model-model kayak gitu. Jadi lakukan ya. Saya aja pernah, aduh, organisasi saya adalah organisasi mahasiswa waktu itu sempat ya. Saya kontak, aduh bisa nggak minta stamp-nya? Aduh ininya, kebetulan lagi WFH di Padang, saya ada di Jakarta, capnya harus kirim dulu ke Padang, ke Bandung, apa segala macam. So, start contacting people now. Yang kedua, combine work and volunteer experience, gitu ya. Itu sangat menarik, it's a plus. Juga sekali lagi, would be super great kalau misalnya teman-teman pekerjaannya dengan ekstrakurikulernya atau organisasi yang ada di luarnya juga di dalam satu ranah atau struktur benang merahnya gitu dengan apa yang pengen teman-teman apply. Yang terakhir tadi juga udah di share, mungkin teman-teman ada yang punya banyak experience tapi work experience-nya sebisa mungkin I will suggest untuk related experience, walaupun teman-teman keren banget punya banyak pengalaman tapi yang mana nih yang paling pas gitu. Oke, itu aja dari saya, mungkin nanti kita akan ngobrol banyak di Q&A. Thank you, Mbak Ika. Kembali ke Mbak Ika. Yes.
Terima kasih banyak Mas Edwin. Nanti mungkin teman-teman banyak juga nih pertanyaan untuk Mas Edwin tentang work experience dan leadership. Jadi nanti kita akan seru diskusinya tentang ini ya. Makasih Mas Edwin. Sekarang kita lanjut. Tadi pas saya panggil beliau belum hadir. Nah sekarang sudah hadir nih. Halo Mas Hafiz. Halo Mbak Ika. Oke, nah Mas Hafiz ini akan menyampaikan tentang rekomendasi ya. Jadi silahkan Mas Hafiz bisa langsung dimulai. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi waktu Swedia dan selamat sore waktu Indonesia untuk teman-teman yang di Indonesia. Mohon maaf tadi saya pagi belum hadir karena baru bangunnya agak terlambat habis ujian. Perkenalkan saya Hafiz, saat ini sedang menempuh program LLM in European Business Law di Lund University. Saat ini saya akan sharing perihal recommendation letter atau di bahasanya SE itu namanya letter of reference ya untuk SE scholarship. In general, berikut ini hal-hal yang akan saya share. Pertama, kepada siapa saja sih kita bisa meminta untuk diberikan rekomendasi? Yang kedua, persiapan apa saja yang diperlukan? Yang ketiga, tips apa aja sih tipsnya untuk mempersiapkan recommendation letter? Boleh lanjut, Mbak. Jadi pertama, kepada siapa saja kita bisa meminta untuk menentukan ini sesuaikan dulu dengan profil kita. Untuk karena SI boleh lanjut, Mbak. Untuk rekomendasi ini mempersyaratkan begini maksudnya, apa SI itu mempersyaratkan kita punya pengalaman kerja 3.000 jam, maka yang paling relevan untuk dimintakan itu adalah teman-teman atau orang-orang yang mengetahui kapasitas teman-teman secara profesional gitu. Oh ini slide-nya masih ini ya, ini kemarin saya tukar tapi nggak apa-apa. Boleh di skip ke nomor 4 dulu ya slide-nya berarti ya. Jadi gini, kalau di slide yang saya siapkan ini yang baru, karena dimintakan pengalaman kerja 3.000 jam, maka orang-orang yang mengetahui kapasitas teman-teman secara profesional itu biasanya adalah CEO, pimpinan perusahaan seperti direct manager dan koordinator atau assistant manager yang atau managing partner kalau misalnya di law firm atau di accounting firm gitu. Tempat teman-teman bekerja. Nah, tapi kalau misalnya kita fresh grad, tapi punya pengalaman kerja bisa diminta ke siapa saja. Nah, ini kembali ke slide yang berikutnya, Mbak, kalau boleh. Kalau misalnya teman-teman itu fresh grad tapi punya pengalaman kerja, bisa dimintakan kepada, slide sebelumnya maksud saya, bukan berikutnya. Ya, itu bisa dimintakan ke teman-teman bukan teman-teman kepada dosen atau profesor-profesor yang pernah kerja bareng dengan teman-teman dan kerja itu bisa divalidasi gitu. Jadi atau misalnya pada saat kuliah pernah magang itu bisa dimintakan kepada atasan-atasan yang saat itu mendirect pekerjaan teman-teman pada saat magang. Selain itu patut diingat pengalaman bekerja pada saat kuliah tersebut itu harus constituting 3.000 jam pengalaman kerja. Walaupun biasanya sih jarang yang memasukkan pengalaman pada saat kuliah, kecuali memang benar-benar sambil kuliah sambil bekerja. Boleh lanjut ke slide yang 4 tadi, Mbak. Nah, kalau selain itu kalau teman-teman aktif secara sosial, aktif di LBH, aktif di organisasi sosial lainnya, atau serikat pekerja, maka teman-teman bisa minta bantuan pada pimpinan organisasi atau koordinator yang pernah kerja bersama dengan teman-teman. Perhatikan juga, biasanya ada syarat siapa saja nih yang nggak boleh dimintakan, dan syarat ini kadang-kadang berubah. Gitu. Biasanya kita nggak boleh minta tuh kepada coworker atau kepada siapa ya, saya tadi ada catat, tapi kepada coworker, kepada keluarga atau kepada orang-orang yang minta imbalan kepada teman-teman itu nggak boleh gitu. Lanjut, boleh lanjut. Sekarang apa sih
persiapan yang harus kita lakukan ketika membuat letter of reference atau ketika kita membuat recommendation letter. Pertama, tentu setelah kita menentukan siapa yang akan memberikan rekomendasi, recheck lagi persyaratan-persyaratan yang ada di website-nya SI. Itu biasanya instruksinya sangat jelas dan itu kita harus ikuti sampai titik terakhir gitu. Jadi jangan sampai ada perbedaan dari syarat yang telah ditentukan. Ikutilah yang sesuai dengan yang telah diinstruksikan. Nanti di dalam dokumen ini biasanya akan ada template termasuk beberapa halaman instruksi yang saya sampaikan tadi, tapi itu nantinya akan di take out. Lalu dokumen-dokumen administratif pendukung ini gunanya adalah untuk disampaikan kepada pemberi rekomendasi, jadi bisa sebagai pendukung bagi pemberi rekomendasi dalam menuliskan testimoni terkait kapasitas profesional teman-teman di dalam letter of reference dari pemberi rekomendasi. Tips saya, boleh dilanjut, Mbak? Oke, tips dari saya, coba ketika meminta letter of reference atau letter of recommendations itu divariasikan personelnya gitu. Jadi kalau misalnya ada satu employernya bisa terdiri dari beberapa orang gitu. Jadi masalah nanti yang mana yang akan kita submit itu masalah belakangan, nanti teman-teman yang bisa menentukan sendiri. Begitu juga halnya kalau kita minta kepada profesor atau figur-figur populer yang pernah bekerja dengan teman-teman. Dan pastikan orang-orang yang teman-teman mintakan recommendation letter atau letter of reference ini harus seseorang yang dikenal dekat dan mengetahui kapasitas teman-teman secara profesional. Lanjut. Udah habis ya. Oke, jadi sekian dari presentasi singkat saya. Jangan lupa recommendation letter ini harus otentik karena SI bisa saja mengadakan random check. Mereka bisa cross-checking kepada pemberi rekomendasi untuk memeriksa apakah orang-orang tersebut benar-benar dimintakan untuk diminta oleh teman-teman untuk memberikan rekomendasi. Dan jangan lupa juga perhatikan syarat-syarat submission pada saat rekomendasi. Biasanya seperti rekomendasi dari beberapa orang itu kan diminta, ada beberapa rekomendasi yang diminta ya untuk disubmit kepada SI. Itu biasanya akan disatukan dalam satu PDF. Itu jangan lupa. Tapi untuk syarat-syarat rinci dan detailnya, stay tune dan perhatikan terus syarat yang ada dari websitenya Swedish Institute. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Mas Hafiz. Dan teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut tentang recommendation letter, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Saya sampaikan sekali lagi, untuk masalah sertifikat, teman-teman nanti bisa hadir di webinar series ketiga, nanti akan dibagikan link-nya di sana. Dan kemudian, untuk pertanyaan kali ini, kita akan memfilter ya teman-teman, jadi tidak seperti webinar series yang pertama kemarin. Jika kiranya pertanyaannya sudah terjawab saat presentasi, kami tidak bacakan. Baik, teman-teman. Ini presentasi terakhir, jadi kita akan mulai sesi diskusi ya, teman-teman presenter hari ini. Saya sudah dapat list pertanyaannya dari teman-teman panitia. Dan ini juga lumayan banyak sekali. Oke. Kami akan berusaha semampunya untuk bisa menjawab semua pertanyaannya ya. Oke, jadi pertanyaan yang pertama ini dari Kak Fitriani Dewi. Kak, katanya ada sistem scoring ya. Apakah ada skor untuk setiap jurusan? Nah, ini bisa dijawab sama Mbak Mila ya. Kalau misalkan milih jurusan, apakah ada sistem scoringnya? Apakah ada skor untuk setiap jurusan? Oh ya, oke. Okay. Jadi nggak bisa unmute sendiri. Ya, ini tadi scoringnya itu maksudnya scoring dari SI gimana? Dia jadi nge-scoring apakah aplikasi kalian itu sesuai dengan tujuan-tujuan dari SI. Ini maksudnya sih kalau menurut
aku bukan jurusan batasan skor untuk setiap jurusan. Jadi emang nggak di disclose secara publik gimana cara SI ngeskornya. Cuman ini maksudnya bukan jurusan, tapi lebih bagaimana kalian itu sesuai apa tidak dengan tujuan dari SI-nya. Misalnya SI maunya orang yang seperti apa, yang terkait SDG atau gimana, tapi ini bukan jurusan sih. Mungkin kalau misal ada yang mau ditambahkan lainnya dari teman-teman. Oke, jadi scoring-nya itu untuk aplikasi beasiswanya ya, Mbak ya, bukan jurusan. Oke, saya harap itu cukup menjawab ya. Ini juga untuk Mbak Mila selanjutnya dari Kak Andre. Admission kampus dan beasiswanya cuman dokumen aja, apakah tidak perlu interview dan lain-lain? Enggak, kita enggak ada interview sama sekali, jadi itu memang based on dokumen-dokumen yang kalian upload aja. Oke. Nah, masih ada nih Mbak Mila selanjutnya dari Kak Tera. Dokumen harus disubmit maksimal 1 Februari. Itu dokumen untuk universitas dan beasiswa SI-SGP? Bukan, itu untuk universitas aja. Kalau SI itu deadline-nya tanggal 28 Februari yang tadi udah saya jelaskan. Ya, jadi ada dua sesi bisa disebut ya. Jadi kayak yang pertama untuk university admission dulu, baru beasiswanya, begitu ya Mbak? Iya. Oke, terima kasih Mbak Mila. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, saya panggil lagi ya. Iya. Oke, selanjutnya dari Kak Maisen untuk Mas Aldo. Nih, jika ijazah sudah ada translate English dari kampus asal, apakah masih harus ada penerjemah tersumpah? Nah, silakan Mas Aldo, boleh dijawab. Ijazahnya sudah berbahasa Inggris ya? Dari kampus sudah ditranslate bahasa Inggris. Kalau sudah berbahasa Inggris, berarti tidak perlu ditranslate lagi. Tapi kalau yang berkaitan dengan tadi yang kubahas, kalau misalkan dia mau pakai transkripnya aja, itu nggak pakai IELTS dan TOEFL, itu harus di-make sure selain berbahasa Inggris, harus ada di-mention di situ kalau language of instruction-nya berbahasa Inggris, dan dari WHED itu, kalau universitasnya juga conducted in English. Seperti itu. Jadi harus benar-benar dibaca lagi persyaratannya ya, Mas ya? Ya, betul. Oke. Nah, ini dari, terima kasih Mas Aldo, ini dari Kak Anggita. Nah, ini untuk Mbak Mila nih. Apakah mahasiswa dengan gelar Bachelor of Applied Science atau Sarjana Terapan eligible untuk daftar University Admission? Saya baca di web University Admission, kalau Sarjana Terapan tidak eligible, namun ada keterangan lainnya bahwa Diploma 4 bisa, namun dengan syarat akreditasi kampusnya A atau B. Nah, gimana nih Mbak Mila? Atau kalau misalkan teman-teman mau menambahkan, bisa ya? Oh iya, jujur ini saya juga agak apa ya, nggak bisa memberikan keterangan bisa apa enggak, karena emang setahu saya nggak bisa. Cuman kalau saran dari saya, coba di email ke University Admissions aja, dijelasin misalnya Mbak Anggita ini, ya saya dari punya gelar ini, univnya mana, terus akreditasinya gimana, terus boleh, bisa nggak kalau saya apply? Kalau ya saran dari saya sih langsung tanya ke university admission-nya aja. Oke, terima kasih Mbak Mila. Atau teman-teman ada yang punya jawaban untuk ini? Punya pengalaman pribadi misal? Nggak ya? Oke. Jadi nanti bisa di email aja ya Mbak Anggita. Kemudian Kak Hana untuk Mas Aldo nih kayaknya. Apakah harus mengikuti format CV, letter of reference, and proof work and leadership yang ada di website? Nah, gimana Mas Aldo? Ya, tadi dari presentasi teman-teman SI satu-satu itu kan ada kasih untuk instruksinya ya, template-template yang bisa di-download. Dan memang semua dokumen yang harus di-submit atau yang harus di-upload itu harus mengikuti template-nya dari SI sendiri. Jadi dimulai dari CV, proof of work, leadership experience, sama recommendation letter, itu ada semua di satu website, di website-nya SI, untuk semua template-nya yang bisa di-download. Gitu. Jadi nanti diisi sama sedikit,
setelah diisi jangan lupa untuk formatnya diubah menjadi PDF untuk nanti kalian upload. Iya, jadi sudah ada memang template-nya ya, jadi tinggal diisi aja. Terima kasih, Kak Aldo. Selanjutnya ada Kak Hesti. Kalau legalisir ijazah atau transkrip dari kampus, ada expired legalisirnya atau enggak nih? Mungkin Mbak Mila bisa bantu jawab, ini karena berkaitan dengan admission. Ada expired legalisir enggak dari kampus? Expired legalisir, kalau kayak saya sih enggak ada expired-nya. Jadi misalnya kalau cap legalisir itu nggak ada keterangan expired kapan, yang penting asli aja. Oh iya, mau menambahkan yang saya jelaskan tadi, ini nanti saya kasih link, disarankan nanti semua pendaftar juga lihat link ini. Ini gimana caranya ya? Bentar, agak gaptek nih. Kok bisa paste ya? Oh bisa, nggak bisa. Ya udah nanti saya kirim linknya. Ini di sini memang ada keterangannya gimana sarjana mana yang bisa, yang mana yang tidak bisa. Mungkin nanti bisa dikirim ke panitia Kak, nanti iya. Biar dibantu. Iya, siap. Oke, jadi yang penting asli ya, tapi kalau untuk expired-nya nggak ada. Iya. Makasih Mbak Mila. Ini dari Kak Lembayung. Saya lihat dari UR di Indonesia tahun lalu lebih banyak dari rumpun ilmu sosial ya. Apakah ada preferensi rumpun preferensi studi tertentu? Nah, mungkin Mas Edwin bisa jawab untuk ini. Kayaknya sih nggak ada ya, kalau menurut saya ya. Jadi kita nggak ada, kalau misalnya ini nggak disebutkan di pas awal itu nggak bahwa ini sosial aja atau teknik aja sih. Itu kayaknya dilihat dari mungkin yang daftar, terus udah gitu diversity, mungkin itu lebih ke situ sih. Cuman nggak ada certain theme yang at least pada tahun kemarin yang di-share. Kayaknya tahun ini juga nggak ada sih, setahu saya ya. Oke. Baik, ini selanjutnya untuk Mas Edwin lagi dari Kak Hilda. Di syarat experience kan minimal 3.000 jam kerja. Apakah itu berlaku untuk semua jurusan atau jurusan tertentu saja? Kemudian, apakah tempat tinggal ditanggung seperti mes atau dom atau mahasiswa itu cari sendiri? Ini gimana, Mas? Oke, ini pertanyaannya agak mix ya berarti ya. Yang ya, pertama adalah mengenai jam, terus dari itu. Yang pertama adalah mengenai 3.000 jam. Pertanyaan apa yang 3.000 jam jadinya? Apakah untuk semua jurusan atau jurusan? Semua jurusan. Semua jurusan. Nah, okay. Jadi semuanya 3.000 jam. Sorry, saya juga mau meng-clarify tadi ya. Jadi 3.000 jam work ya. Nanti teman-teman bisa lihat juga di FAQ mengenai jam, how you calculate jam. Itu nanti teman-teman lihat ya. Karena itu bisa full-time, bisa part-time, gitu-gitu, bisa freelancer, self-employed juga bisa gitu. Jadi teman-teman lihat dan perhatikan, mungkin kalau ditanya apakah worknya yang bentuknya seperti kayak gimana, even saya kalau misalnya lihat dari instruksinya sih sebenarnya di student organization juga memungkinkan tuh gitu. Cuma nanti kita coba lihat how relevant itu dan apakah itu cukup untuk meng-enhance kualitas dari application teman-teman gitu. Jadi mungkin kalau dari sini saya lihat cukup fleksibel, cuman kalau misalnya student organization aja atau misalnya work harus profesional itu nanti bisa jadi pertimbangan teman-teman. Kedua, mengenai dorm ya, apakah disediakan atau apa gitu ya? Atau kita jadi situasinya itu cover juga uang, tapi kita perlu cari sendiri. Ya, maksudnya cari sendiri itu juga nggak gimana banget ya. Ada nih di beberapa at least kalau misalnya di company, di perusahaan. Kampus saya itu ada housing dari university di mana kita bisa daftar dan terus sudah gitu kita bisa ikut lah, bisa dapat bisa enggak, tapi kalau enggak tuh ada juga institusi di luar yang nyariin yang bisa kita cari juga housing gitu mungkin. Oke. Saya kira tercover ya untuk pertanyaannya. Jadi kita cari sendiri, tapi kebanyakan universitas itu menyediakan housing dari kampusnya. Yeah. Cuma ada juga yang enggak ya Mas ya. Tapi ya, yeah. Kalau ada pun ini gitu. Kalau ada pun ya kadang kita juga rebutan juga gitu. Jadi kalau disediain ada juga hampir mirip lah, mungkin di kita memang harus rebutan juga ini. Harus nyari gitu. Okay, siap. Nah, selanjutnya dari Kak Alif Fahrizal, menyambung dari webinar sebelumnya, leadership experience bisa didapat dari kita ngajar. Nah, mungkin bisa dicontohkan seperti praktikum. Terus untuk organisasi, kalau semisal himpunan, apakah boleh? Mungkin bisa dibahas lagi, Mas Edwin.
Oke, okay. Pertama menurut saya, ini menurut interpretasi saya sebagai leadership, dari sisi leadership experience itu biasanya structural leadership ya. Jadi kalau misalnya di praktikum, tapi teman-teman itu jadi misalnya ketua asisten praktikum misalnya gitu ya, itu mungkin bisa sih. Student organization juga itu juga gitu. Jadi saya sebagai experience, salah satu leadership experience saya adalah di student organization, walaupun full time gitu. Atau teman-teman ada yang mau sharing tentang organisasinya dulu atau leadership experience-nya agak berbeda dari Mas Edwin? Enggak ya? Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih Mas Edwin. Selanjutnya dari Kak Tania. Ini khusus untuk Kak Aldo. Halo Kak Aldo, terkait CV dan motivation letter, motivation letter-nya SISGP, apakah poin SDG harus fokus satu aja? Tadi di CV-nya fokusnya ada dua. Apakah pengalaman awardee yang lain ada lebih dari satu atau dua? Bagaimana cara menjelaskannya di motivation letter? Oke, kalau untuk dokumen secara general, di situ memang kita kan harus ada fokusnya ya. Kita promote SDG, tapi SDG mana yang benar-benar kita fokus nih? Memang yang tadi di dokumenku, mungkin kalau dilihat dari CV tadi, mungkin mengcovernya lebih banyak di 2 SDG. Sebenarnya mereka nggak bilang sih kalau misalkan kita harus mengcover, misalnya mengcover hanya beberapa SDG atau mengcover semua SDG. Cuma dari awardee-awardee kemarin yang sebelumnya, sama lihat beberapa dari teman-teman juga yang di tahun ini, mereka itu ada fokus ke hanya beberapa SDG aja. Karena mungkin kalau kita pikir secara logis, kalau yang tadi sudah saya sebut, kalau misalnya dari setiap pengalaman SDG kita berbeda, kan kita nggak tahu fokusnya kemana. Seperti itu sih. Oke. Okay. Selanjutnya pertanyaan. Oke, okay. Jadi terima kasih Kak Aldo. Ini selanjutnya pertanyaan untuk Mas Hadi. Dari Kak Rizka. Untuk jurusan ilmu komunikasi, spesialisasi public relation, adakah informasi terkait universitas yang menawarkan program studi tersebut? Apakah jurusan tersebut cukup diminati oleh pemberi beasiswa? Nah, silakan Mas Hadi mungkin bisa bantu jawab. Ini jurusannya tadi kayaknya saya kurang menguasai ya. Karena sepertinya itu jurusannya apa? Mau diulang? Public relation. Ilmu komunikasi. Spesialisasi ya, public relation. Ya, saya kurang paham juga kalau untuk jurusan itu ya. Tapi mungkin bisa dicek di website-nya juga, karena kan di website SE itu kan dia ada list universitas dan jurusan yang kita bisa apply. Hmm. Dan kadang jurusan yang kita mau itu namanya beda gitu. Misalnya gini, jurusan yang di saya itu namanya agak ribet dan panjang. Jadi namanya itu Education with International and Comparative Specialization. Kalau di negara-negara lain, itu mereka simple. Biasanya cuma comparative education atau international comparative education, itu aja gitu. Cuman di Stockholm Uni itu mereka agak sedikit merubah konteksnya, karena menurut mereka fokusnya juga beda gitu. Jadi kadang apa yang kita mau itu tidak selalu persis sama gitu ya, jurusannya, cuman mendekati. Nah mungkin teman-teman bisa cek juga di situ. Kemudian yang penting sih, kalau mau masuk ke jurusan, kayaknya harus lihat kontennya dulu deh. Pelajaran apa yang akan di-cover, kemudian berapa SKS, kalau istilah ini ya. Kemudian coverage-nya itu apa nih kira-kira, kalau misalnya ada tentang bahasa economics, tapi economics itu kan juga luas, apa coverage yang akan diberikan di jurusan itu. Gitu. Jadi kira-kira itu sih yang harus diperhatikan. Oke, okay, baik. Jadi langsung saja cek di website-nya SI, apakah ada list universitas atau jurusan yang kita minati, begitu ya. Oke, okay. Selanjutnya Mas Hadi mungkin bisa bantu jawab lagi dari Kak Hana. Apakah ada tips mengenai mengisi pengalaman organisasi? Apakah organisasi 10 tahun lalu masih bisa dicantumkan? Kalau organisasi sebenarnya kalau menurut saya ya, kalau mungkin kalau secara apa urutan tahun itu kan relatif sih ya, mungkin lebih ke impact aja sih, impact dan jatuhnya ke SDGs mana yang mau di highlight gitu.
Karena kalau memang itu impact-nya luar biasa besar, let's say like ikut satu organisasi kemudian merubah satu apa di satu wilayah gitu ya, merubah banyak hal di situ misalnya, kontribusinya luar biasa, why not gitu. Mungkin lebih baik itu yang dipakai daripada yang mungkin skalanya lebih kecil gitu. Jadi teman-teman kayak timbang dulu aja, karena di sini teman-teman yang dapat beasiswa RC dari tahun-tahun sebelumnya saya perhatikan juga itu sangat beragam gitu ya, dari mulai umur kemudian dari pengalaman dan sebenarnya sangat beragam. Ada yang juga misalnya pengalamannya banyak di fokusnya di kerjaan gitu, ada yang lebih fokus di organisasi di luarnya gitu, ada yang mungkin mereka basicnya itu lebih ke apa kerja freelance gitu misalnya, atau yang di perusahaan di BUMN dan sebagainya. Jadi kayaknya teman-teman timbang sendiri mana yang kira-kira yang paling impact paling besar yang kira-kira teman-teman pikir bagus untuk aplikasi kalian. Mungkin begitu. Kalau teman-teman yang lain ada tambahan silakan, karena mungkin Mas Ebin mungkin lebih bisa kasih gambaran nih kayaknya. Pertanyaan tadi yang pokoknya di atas 10 tahun bisa, saya juga mention beberapa yang pengalaman atau misalnya organization experience ketika apa namanya di kampus atau apa, as long as it's relevant. Benar kata Mas Nur Hadi tadi, apa namanya yang penting impact-nya gitu. Jadi kalau itu yang bagus ya di share aja. Oke, cukup menjawab menurut saya ya. Terima kasih untuk Mas Hadi dan Mas Edwin. Ini menyambung nih ke Mas Edwin dari Kak Ahmad Zaki. Apakah ada batasan umur? Apakah ada S1 dan pekerjaan yang harus linear? Oke, pertama menurut saya SI tidak ada batasan umur. Saya merupakan contoh nyata ya. Pokoknya nggak ada aja batasan umur. Terus udah gitu yang kedua, linearitasnya tuh sebenarnya gini. Menurut saya linear itu bisa di shape ya, maksudnya gitu ya. Jadi saya anak akuntansi kuliahnya, terus udah gitu saya juga sempat kerja jadi auditor di finance untuk beberapa lama sebelum saya akhirnya pindah ke HR. Tapi beasiswa saya ini jurusannya HR ya, karena saya ada linearitas, bukan linearitas ya, ada benang merah dari ketika saya masih kuliah, terus pekerjaannya, pindahnya, apa yang saya lakukan beberapa tahun terakhir itu relate dengan HR. Itu walaupun saya punya background juga di background pendidikan saya berbeda lah dengan apa yang harus dilakukan itu sekarang. Jadi linearitasnya tergantung ya dari bagaimana sebenarnya kita pengen melihatnya dan mempackage-nya dan mengkomunikasikannya, dan juga ke depannya kita pengennya seperti kayak gimana gitu. I think itu lebih penting daripada apakah sebenarnya kerja kita seperti kayak gimana gitu. Kalau misalnya kita pengen sesuatu hal, kita bisa ambil elemen dari pekerjaannya yang memang yang bukan linear ya, tapi relevan sama apa yang kita pengen apply. Itu sih mungkin kalau dari saya. Okay. Mungkin Halo, yang lain silakan juga. Yo, ini mungkin Mbak Mila, Mas Aldo. Ada yang punya pengalaman ya, S1 dan pekerjaannya nggak linear gitu misal. Kalau ada yang mau nambahkan silakan. Nggak ya, oke. Okay. Nah, selanjutnya. Tadi poinnya itu ya, yang penting ada benang merah dari S1 kita dan pekerjaannya. Kemudian untuk Mas Hafiz nih, pertanyaan dari Kak Zuhri Ruslan. Adakah rekomendasi untuk jurusan ekonomi international trade? Wah, kalau saya kan European Business Law ya, tapi kalau ekonomi dan international trade kayaknya lebih tepat ke Mila atau ke ini ya, Kak Hani yang kemarin, tapi Kak Hani nggak ada. Iya. Itu ke teman-teman yang di Lusem ya. Tapi bisa cek ke University Admission, di situ ada jurusan-jurusan yang mungkin relevan dengan yang teman-teman minati gitu. Jadi jangan lupa juga dicek reputasinya dan segala macamnya gitu nanti di sana. Oke, atau Mbak Mila mau nambahkan? Maaf tadi pertanyaan apa, internet? Rekomendasi untuk jurusan ekonomi atau international trade? Kalau di LUN, aku nggak apal semua jurusan sih, tapi kalau terkait international trade, itu biasanya bisa ikut jurusan yang pure economics, terus nanti ada spesialisasi ambil course-course international trade, atau kalau di jurusan aku juga, jurusanku. Halo, Mbak Mila.
Oke, mungkin nambahin aja Mbak Mila, soalnya Mbak Mila kayaknya agak hang apa namanya, tapi iya benar di Lusem. Ini khusus konteksnya di Lund, itu apa namanya? Di ekonomi ada, dan kalau misalnya ada yang mirip tadi seperti Mbak Mila sempat chat, usulan saya juga teman-teman bisa lihat course content ya. Kalau misalnya lihat itu. Jadi apa nih belajarnya, isinya gitu. Jadi mungkin namanya apa, isinya apa gitu. Nah itu tadi kalau nggak salah Mas Nur Hadi juga sempat share. Jadi di dalamnya tuh belajar apa gitu. Jadi mungkin judulnya nggak ada, tapi ternyata elemen di dalamnya tuh ada gitu. Iya, sepakat. Ya, kalau boleh ya. Nambahin dikit. Oh iya, boleh. Itu benar sarannya Mas Ebin, kalau misalnya dalam menentukan jurusan apa yang mau kita daftar, itu dilihat course kontennya. Nah, selain itu, dari tiap-tiap course tersebut, itu biasanya kalau di Swedia, dia dipajang silabusnya apa aja gitu. Silabus isi, ya, gitu. Desain dari course itu seperti apa, bahkan sampai ujiannya itu seperti apa, penilaiannya seperti apa. Jadi teman-teman nanti bisa persiapkan dari sekarang gitu. Jangan sampai nanti pas masuk, seperti di Warren Mas Nur Hadi, ternyata saya minatnya ilmu bumi gitu. Ternyata ini ilmu bumi militer gitu, lain lagi tuh gitu ya, ternyata. Oke. Okay. Iya, baik. Tambahan juga Mbak Ika. Boleh. Jadi kan kemarin juga ada yang tanya ya terkait daftar ke UNIF itu kan mereka ada requirement yang beda-beda gitu ya. Kayak misalnya jurusan di bukan di SU misalnya di Stockholm Uni, jurusan ini itu minta essay misalnya. Jurusan ini dia cuma minta aplikasinya aja gitu. Ada yang pertanyaannya itu sudah ditentukan ada 4, ada yang cuma essay 1 gitu seperti itu. Apapun itu yang saya perhatikan itu kan si aplikan itu harus minimal kalau di essay itu kan ngasih tahu kalau dia kenapa tertarik dengan jurusan itu gitu. Nah, strong point-nya itu adalah kalau misalnya kita tahu kontennya gitu. Jadi kalau kita mau ngomongin oh mau masuk jurusan ini, kenapa saya masuk ini karena saya ada perjalanan ini, ada konten ini, saya tertarik dengan ini gitu. Nah, kadang itu teman-teman juga harus perhatikan gitu. Kalau misalnya nggak tahu kontennya, mau selling point-nya di mana gitu. Nah, itu juga penting sih. Gak cuma untuk jangan sampai salah beli kucing dalam karung ya, tapi untuk masuknya juga penting gitu kira-kira. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sangat beragam ya. Kemudian ini pertanyaan tentang organisasi dari Kak Jimmy. Apakah organisasi harus bersifat akademik atau sosial? Apakah organisasi seperti olahraga itu bisa? Mungkin saya minta Mas Hafiz untuk bantu jawab tentang organisasi. Sorry, barusan suaranya hilang. Ini di boleh secara brief diinin, Mbak? Apakah organisasi harus bersifat akademik atau sosial? Seperti olahraga itu bisa atau enggak olahraga? Organisasi di bidang olahraga mungkin. Oh, ini konteksnya ini ya, organisasi untuk recommendation letter ya. Selama itu bisa dianggap sebagai pekerjaan yang profesional, baik di bidang akademik atau di bidang apapun itu, menurut saya sih bisa. Karena kalau pengalaman seperti ini tuh benar-benar variatif ya. Jadi ada yang menurut kita tidak mungkin bisa digunakan untuk pengalaman atau digunakan untuk recommendation letter. Tapi setelah ditanyakan kepada Swedish Institute Committee-nya, ternyata bisa gitu. Jadi memang untuk pastinya kita harus tanyakan atau email ke mereka dan mereka cukup responsif. Gitu. Tapi ingat, time is of the essence. Jadi bear in mind kalau mau kirim email atau mempertanyakan sesuatu, timeline-nya diperhatikan juga gitu. Jangan sampai udah mepet baru nanya gitu nanti. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Ini tambahan juga Mbak Ika. Jadi kalau organisasi itu kan yang pasti ya mau ambil minta suatu rekomendasi ataupun nanti seperti apa, tapi yang pasti kalau dicantumkan di CV itu harus ada koneksi dengan SDGs kan. Nah, SDGs kan ada berapa sih? Ada belasan ya, saya lupa. Ada 17 SDGs kan. Nah, kemudian teman-teman harus pastikan dulu nih organisasi itu kira-kira masuk ke mana gitu. Kalau misalnya SDG 4 itu quality education, SDG 13 climate change misalnya. Jadi teman-teman harus tahu. Jadi kalau misalnya di olahraga, maksudnya kemana sih misalnya gitu SDG-nya. Kalau teman-teman bisa arahkan ke sana, ya kayaknya apapun itu nggak ada masalah sih. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Hafiz dan Mas Hadi. Ini lanjut untuk Mas Hadi dari Kak Fitriani.
untuk jurusan di Stockholm University atau jurusan International Comparative. Bagaimana cara meningkatkan potensi diterima nih di jurusannya dan di SPSGP-nya? Iya, saya juga baru tahu gitu setelah kesini sih, karena jujur di Sweden itu cuma satu ini aja jurusan yang menawarkan apa comparative education, international comparative education, dan ternyata cukup kompetitif di dalamnya itu betul-betul international student. Justru tahun angkatan saya itu orang Swedia cuma satu gitu, sisanya itu sangat mix dari mulai Afrika, Asia gitu, Asia Tengah, Asia negara-negara kayak Uzbekistan gitu ya, sampai Rusia, itu semuanya ada gitu satu jurusan satu angkatan itu, dan makanya sangat mix dan sangat kompetitif, dan ternyata juga banyak yang daftar dan tidak lolos gitu. Nah, salah satu yang uniknya di jurusan itu yang diminta cuma satu aja esai, satu lembar aja gitu, nggak ada yang lain. Dan esainya itu cuma tanya, saya lupa spesifik itu, kalau nggak salah nanya kenapa mau jurusan ini gitu, itu aja gitu pertanyaannya. Dan cukup membingungkan ketika kita menulis esai itu kan. Nah, kemarin juga ada diskusi dengan beberapa teman-teman yang daftar ke sini. Kalau saran saya sih, pertama ya tadi sih, nggak jauh-jauh dari apa yang saya bilang, atau teman-teman bilang juga, Mas Aibin dan Mas Hafiz, terkait konten gitu. Jadi jangan sampai kita, apa ya istilahnya itu, sok tahu gitu ya. Misalnya ada kita nulis gini gitu, saya mau jurusan ini karena ada tentang ini nih gitu, ternyata nggak ada gitu. Ternyata kontennya itu nggak gitu gitu. Dan jujur itu juga, hati-hatilah. Pertama itu sih konten dari jurusannya. Terus yang kedua, itu lebih kita mau impact-nya seperti apa gitu. Next-nya setelah dapat pendidikan di sana itu mau seperti apa. Itu juga penting untuk disebutkan. Kayak professional, cita-citanya itu apa sih, habis dari situ gitu mau ngapain. Terus yang ketiga itu bahasa akademik. Menurut saya itu penting sih. Karena bahasa akademik itu beda banget sama bahasa esai yang mungkin masih yang biasa. Karena di jurusan itu hampir semua ujiannya itu memang paper. Setiap kali itu tuh paper gitu, nggak ada yang lain gitu. Makanya kita nulis paper tuh kayak puluhan halaman gitu kan, setiap bulan gitu. Makanya diperhatikan mungkin bisa academic writing-nya, mungkin teman-teman bisa refer ke 1-2 artikel ilmiah misalnya tentang sesuatu gitu kan. Itu menurut saya itu plus point. Mungkin itu sih, tiga itu kayaknya. Ya, terima kasih banyak Mas Adi. Tapi menurut saya juga tipsnya sangat luar biasa sih. Nah, ini tentang tunjangan keluarga dari Kak Rizka Fitrah. Mungkin Mas Hafiz nanti bisa bantu jawab. Apakah ada tunjangan keluarga? Kalau tidak, apakah living allowance nantinya memungkinkan untuk meng-cover keluarga? Silakan Mas Hafiz. Wah. Kalau tunjangan keluarga dari SI Scholarship nggak ada ya, tapi jumlahnya itu sih cukup lumayan kalau menurut saya. Untuk biaya hidup keluarga sebenarnya di Swedia ini mirip-mirip Jerman ya, dia negara yang sangat statistik sekali, jadi di dalam website kependudukannya atau di ketika kita mau misalnya terpilih nih teman-teman dan akan berangkat sini kan akan apply residence permit lewat migration verket gitu namanya. Nah, itu di situ ada standar living cost yang dibutuhkan kalau misalnya bawa istri anaknya 1 atau 2 atau 3, masing-masing anak tuh berapa, istrinya berapa. Nah, itu ada standar living allowance-nya, bisa diukur dari sana tuh kira-kira. Dan so far sih saya temukan memang kurang lebih tepat ya gitu. Karena kurang lebih biaya yang dibutuhkan untuk biasanya tuh untuk di sini untuk makan gitu kan, untuk transport dan segala macam itu lumayan lumayan cukup gitu. Dan kalau teman-teman punya anak yang akan masuk usia sekolah atau sudah masuk usia sekolah, tenang saja, sekolah di sini dibiayai oleh negara, tapi negara sini. Oke, jadi nanti bisa dicek lagi ya Mas ya, apakah tergantung bawa keluarganya, berapa anggota keluarga juga. Betul. Oke, terima kasih banyak Mas Hafiz. Kemudian ini mungkin untuk ya Mas Hadi dari Kak Fitriani Dewi. Untuk motivation, apakah jika langsung di portal harus langsung selesai atau bisa bertahap? Nah, itu pertanyaan tricky juga yang kita nggak tahu seperti apa gitu kan, karena
tiap tahun itu berubah kan, SI ya. Pasti ada yang berubah gitu. Bahkan dari negara yang dituju pun yang mendapatkan beasiswa pun berubah. Tahun ini Turki nggak ada di list misalnya contoh. Jadi Afrika digabung kalau nggak salah ya. Saya lupa apa seperti itulah kira-kira ada berapa perubahan-perubahan teknis. Technicality-nya itu juga kita nggak tahu persisnya kayak gimana. Cuman pastikan gini aja sih, kalau soal logika saya, kalau misalnya nanya logika terus prediksinya seperti apa, prediksi saya sih pasti buka portalnya di tanggal berapa, kan ada jeda waktu tuh ya, berapa minggu ya, seminggu. Terus kemudian di situ tuh mungkin dibuka, teman-teman tuh nggak harus langsung submit gitu. Waktu itu kan kita bisa upload dulu, kemudian kita neken submitnya nanti gitu, bisa pelan-pelan. Nah mungkin di situ juga untuk motivation letter juga khususnya sama gitu, teman-teman akan bisa lihat soalnya dulu, bisa pikir-pikir dulu, tapi ya timeline-nya juga terbatas, nggak kayak dari sekarang bisa siapin tuh nggak bisa gitu. Kayaknya kalau kayak di TOEFL atau di IELTS yang di waktu per jam atau bagaimana, kayaknya enggak sih, kayaknya enggak gitu sih kira-kira. Tapi itu prediksi ya, misalnya kalau misalnya ternyata tidak sesuai ya mohon maaf. Ya kalau melihat tadi presentasinya dari Mas Hadi memang berubah-berubah ya, jadi teman-teman juga belum bisa memastikan, tapi persiapan aja mungkin ya Mas ya. Jadi untuk semua apa namanya skenario bisa dibilang. Oke, terima kasih Mas Hadi. Ini mungkin untuk Mbak Mila ya. Ada pertanyaan tentang paspor. Jika nama di paspor beda dengan ijazah atau transkrip berbeda di university admission, bagaimana ya? Kemudian jika nomor paspor yang di-upload di university admission dan web SI berbeda, apakah berpengaruh? Karena paspor saya akan diperpanjang setelah penutupan admission. Nah, gimana nih? Waduh. Gimana ya? Kalau... Jujur saya nggak tahu persis detail kalau beda gimana. Kalau saya sih kemarin sama semua. Mungkin kalau saran dari saya sih, kalau bisa disamain pakai pas, bentar. Iya, pakai paspor lama aja nih, seperti saran dari Bli Heka yang lebih tahu sepertinya. Pakai paspor lama aja, nanti kalau misalnya emang diterima, bisa diperbaruin pakai paspor yang baru. Setahu saya bisa diupdate. Jadi misalnya udah ada paspor baru, bisa langsung diupdate. Terus tadi pertanyaan yang pertama apa? Nah, kalau namanya berbeda di paspor dan di ijazah. Kalau namanya berbeda, itu beda typonya apa? Kalau namanya berbeda, mungkin seperti yang saya jelasin aja yang pertama tadi, mungkin bisa dikasih keterangan akta kelahiran atau akta pernikahan yang dikasih jasa penerjemah tersumpahnya, kenapa itu bisa beda. Mungkin kalau ada yang lebih tahu. Ya, bisa langsung nanti teman-teman kalau mau nambahkan langsung saja ya. Ya. Tadi disampaikan juga sama Mas Eka ya, jadi disarankan pakai paspor yang lama aja. Oke, terima kasih Mbak Mila. Ya. Nah, ini untuk Mas Hadi dari Kak Citra. Apakah alumni Erasmus Exchange Swedia bisa apply SI SGP? Nah, ini Erasmus Swedia ya? Iya, tapi Exchange. Exchange. Berarti kalau Erasmus Swedia itu exchange-nya dengan univ mana ya? Saya kurang paham. Kalau Erasmus itu pokoknya di dalam Eropa kan? Iya. Ya kan, dia di beberapa tempat. Itu kayak berarti dia sudah kuliah S2 dulu gitu ya. Sudah kuliah S2 duluan terus apply lagi S2 atau gimana? Saya kurang paham juga. Mungkin Kak Citra pernah exchange ke Swedia. Soalnya alumni Erasmus exchange Swedia. Oh gitu. Master salah satu uni Itali dengan Lund University. Ya. Saya kurang ini juga kurang tahu juga. Berarti kan ini intinya sudah S2 lagi gitu ya. Seperti itu. Kemudian sudah ada pengalaman pernah ke Swedia. Ya. Kayaknya sih yang saya pernah dengar juga gitu. Kayaknya kalau pernah kuliah di Swedia ya nggak boleh sih. Kayaknya ya. Cuman coba pastikan lagi apakah itu mempengaruhi dengan langsung mungkin meminta info ke
sesinya langsung. Atau teman-teman, teman-teman ada ya. Mungkin sekarang. Boleh saya tambahin? Boleh. Kalau dari pengalamannya exchange, itu juga tergantung yang mau di-apply itu master lagi atau PhD. Kalau misalkan mau master lagi, itu kan dari website-nya sendiri, mereka kan mintanya bachelor degree-nya kan. Jadi S1-nya yang diminta, mungkin pengalaman exchange-nya itu sebagai nilai tambahnya. Seperti itu. Tapi kalau mau PhD, nanti baru master degree-nya yang diminta. Seperti itu. Kalau dari sepengetahuan saya sih, itu nggak masalah, jadi bisa. Oke. Okay. Kalau webinar seri 1 sebelumnya, kalau misalkan sudah master, mau master lagi pakai SI bisa. Tapi kalau untuk khusus alumni Erasmus Exchange Swedia, itu mungkin konteksnya karena lebih spesifik, bisa nanti ditanyakan aja kali ya, Mas. Oke, terima kasih Mas Hadi dan Mas Aldo. Selanjutnya nih, mungkin untuk Mas Edwin dari Kak Rima. Apakah teman-teman SI SGP 2021 ada yang menggunakan digital signature atau apakah harus wet sign? Ada, saya menggunakannya juga untuk salah satu proof of work. Jadi karena kemarin COVID, ada yang pakai digital signature sama stamp. Terus begitu dijelaskan sama saya bahwa ini memang company-nya begini, dari orang HR-nya juga kasih tahu begini, dan nggak apa-apa sih. Ya maksudnya, saya nggak tahu nggak apa-apanya, tapi masih oke okay, gitu. Oke, okay. Cukup menjawab ya. Terima kasih Mas Edwin. Ini untuk Mas Aldo dari Kak Nur Febria. Jika pekerjaan saat ini menjalankan bisnis dalam berbagai bidang, itu dibuat dalam satu poin dengan rincian atau dibuat dalam poin yang berbeda? Gimana nih Mas Aldo? Ya, untuk main task and responsibilities, itu kan boleh, kalau kalian lihat yang di webinar pertama, dari formatnya Bli Heka, itu kan seperti paragraf ya, menjelaskan main task and responsibilities-nya. Kalau dari pengalamanku sendiri, ikutin formatnya yang udah ada di template, jadi bullet points saja tadi. Kan dibilang sama Mas Ebin juga boleh bullet points. Kalau misalkan banyak yang tercover, maksudnya di bidangnya dari pengalaman profesionalnya, justru itu bagus. Tapi di bawahnya yang harus kalian note, itu kan pilih salah satu SDG. Kalau misalkan dari responsibilities-nya aja kalian masukin extremely berbeda, nanti kalian bingung sendiri juga untuk SDG-nya gitu. Jadi alangkah baiknya masukin, kalau misalkan banyak yang tercover, masukin yang relevan aja gitu. Oke. Okay. Jadi kalau bisa yang relevan aja. Yeah. Terima kasih Mas Aldo. Nah, ini dari Kak Salva untuk Mas Edwin. Halo, untuk work and leadership, karena diminta upload single PDF, apakah bisa lebih dari 7 pages atau harus one form, one page? Sorry ya, kalau nggak salah itu satu work experience itu bisa lebih dari satu halaman ya. Jadi intinya sih gini ya, kalau seingat saya ya, nanti please dicek lagi aja. Seingat saya sih, kalau misalnya satu work experience itu, kalau sebenarnya dia untuk satu halaman, tapi kalau agak panjang nulisnya, dia kadang-kadang panjang lagi gitu ya, jadi satu setengah halaman, dua halaman, itu still okay. Yang penting work experience-nya satu part gitu. Jadi kalau misalnya, yang saya kebetulan, one page, one work experience, jadinya cuma 5 gitu. Jadi kayaknya kalau yang 7 ini, should be okay sih. Mungkin yang lain mungkin ada pandangan juga, cuman kalau dari saya sih, seperti itu. Dan tambahannya ini baik ya. Jadi ya diusahakan satu halaman gitu ya. Karena kalau nggak satu ada ini juga sih, ada batasan kayak berapa halaman gitu kan. Itu kan di terjemahkannya bisa di dua macam ya. Kayak tadi Mas Edwin bilang bisa per kotaknya itu gitu dihitung, kalau dia agak sedikit panjang jadi 7 halaman nggak apa-apa, atau per kayak literally hitungan halamannya untuk menghindari masalah. Ya udah gitu, satu halaman satu ini aja, satu waktu sekalian. Ya. Terus kalaupun nggak cukup karena kegedean, dikecilin aja fontnya atau gimana, dia teratur marginnya segala macam nggak sih? Kayak gitu. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Edwin, Mas Hadi. Cukup menjawab ya. Nah, terus ini untuk
Sorry Mbak Ika, just to confirm ya, benar kata Mas Hadi ya. Jadi saya baru baca lagi nih di sininya bahwa each one of the forms should not exceed one page. Betul. Jadi nggak boleh ini. Jadi semua keseluruhannya should not exceed 5 pages. Gitu. Jadi one form one page. Oke, jadi sudah dikonfirmasi ya. Baik, kita mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Mas Hafiz, di letter of reference ada pertanyaan, in what capacity do you know the applicant? Bagaimana cara menjawabnya? Karena ada perbedaan persepsi. Spesifik nih Mas, untuk pertanyaan itu saja. Gimana cara jawabnya? Halo, ya. Kalau untuk ini kalau saya cek yang punya saya, itu saya tulisnya direct manager gitu. Jadi ini benar-benar tergantung dari hubungan pemberi rekomendasi dengan kita itu sebagai apa gitu. Kalau misalnya saat kita minta ke dia dalam kapasitasnya dia sebagai tadi contohnya Mas Aldo. Anggota pengurus Karang Taruna gitu, ya itu bisa sebagai anggota pengurus Karang Taruna si Mas Aldo ini mintanya ke siapa? Misalnya ke koordinator bidangnya dia langsung gitu, ya itu berarti direct manager gitu. Kalau misalnya sebagai ketua dari Karang Tarunanya yang di daerah Mas Aldo misalnya, itu berarti ya sebagai apa ya namanya? Kalau di saya kalau di bidang hukum itu namanya managing partner gitu, atau misalnya kalau di perusahaan itu VP-nya langsung gitu kan, itu berarti kayak semacam general manager-nya tapi nggak langsung membawahi gitu kan, cuman somehow langsung gitu. Atau kalau ternyata pernah kerja untuk proyek yang lumayan bagus sebagai Karang Taruna tapi dalam rangka mewujudkan program Karang Taruna Indonesia, bisa minta ke Ketua Karang Taruna Indonesia gitu kalau misalnya ada. Itu juga masih sebagai manager tapi mungkin tidak direct gitu. Tapi sebaiknya itu yang dimintakan adalah direct manager, karena direct manager atau direct supervisor itu yang paling mengetahui kapasitas kita secara profesional. Jadi rekomendasinya itu biasanya objektif gitu, dan kita juga kenal dekat kan jadinya. Jadi kita bisa minta bisik-bisik, tolong dong kasihin gitu. Oke, okay. Ini menyambung nih Mas Hafiz. Kalau ya, di letter of reference atasannya sudah resign, apakah minta atasan lama atau baru? Nah, ini satu hal yang sudah diantisipasi ya sebenarnya, karena kan SI mempersyaratkan 3.000 jam kerja. Ada kemungkinan kita selama 3.000 jam itu bisa pindah ya ganti kerja gitu. Itu nggak apa-apa, minta selama dijelaskan di situ kapasitasnya sebagai apa gitu. Si former supervisor atau former direct manager ini, dia direct manager kita pada saat di perusahaan apa, di perusahaan mana, perannya apa, dan itu bisa dijelaskan sama dia nanti di dalam itunya apa, di dalam kolom yang disediakan oleh SI. Tapi bear in mind ya, kalau ngelihat contoh tahun lalu, contoh tahun ini apa, instruksi tahun ini sama atau enggak gitu. Karena saya kemarin ya karena lihat contoh tahun sebelumnya, dan pas pada saat SI sudah buka saya lihat yang punya sekarang, yang punya pada saat tahun saya mendaftar, oh itu ternyata ada apa perbedaan sedikit gitu dibandingkan tahun sebelumnya gitu. Oke, terima kasih Mas Hafiz, saya rasa cukup. Baik, jelas ya. Tambahan ya. Boleh. Untuk pertanyaan tadi kan, in what capacity do you know the applicant, itu kan yang ngisi berarti kan yang ngasih rekomendasi ya. Berarti bahasanya itu kan I gitu, lebih ke bahasa pertama. Jadi dan kolomnya itu agak lumayan panjang gitu, agak sedikit lumayan untuk membuat penulis jelasin sesuatu 2-3 kalimat. Makanya mungkin nanti teman-teman minta ke yang ngasih referensi itu untuk jelasin seperti apa gitu. Kalau di case-nya saya itu justru saya nggak langsung jadi superior. Nah, berapa sih enggak sih, karena ada dua kan, yang satu itu saya ngambil dari jadi ada yayasan, kemudian ada board of trustee-nya, ada 5 orang, 6 orang board of trustee, satunya itu jadi anggota, dan saya dekat sama anggota itu, ya udah sama dia aja gitu. Dan itu nggak ada hierarki kayak langsung berhubungan dia atasan saya atau kayak gitu. Yang kedua itu dari justru malah karena saya kerja di sekolah kan, saya kerja di sekolah terus kemudian mintanya itu ke
kepala dinas langsung gitu, kepala dinas yang di situ, makanya kan nggak nyambung tuh langsung, tapi kayak kita pernah kerja bareng satu event gitu, kemudian dia tahu kapasitas, ya udah gitu. Nah itu mungkin dijelaskan, karena nggak formnya itu lumayan agak ada space, kadang kalaupun nggak harus langsung direct kayak bosnya atau gimana, itu nggak apa-apa sih. Oke, terima kasih Mas Hadi. Tadi sekalian terjawab ya pertanyaannya Mbak Hesti ya, untuk rekomendasi boleh minta langsung dari atasan atau tidak. Nah, ini selanjutnya pertanyaan untuk Mas Edwin sepertinya ya, dari Kak Farah. Apakah ada requirement khusus untuk jurusan Managing People, Knowledge and Change? Saya jurusan Psychology tapi pengalaman kerja sebagai HRD. Bisa banget, dan sebenarnya nyambung banget. Jadi ya, pertama ada nggak? Nggak ada. Dia ada ininya, apa namanya, ada requirement-nya nanti silakan dilihat. Tapi ini adalah jurusan yang multi entry. Jadi ada certain ininya aja, apa namanya, SKS yang harus dimiliki. Tapi itu enggak. Jadi bisa dari berbagai macam jurusan yang berbeda-beda gitu. Karena saya juga di teman-teman saya di kelas sekarang juga beda-beda. Ada yang dari manajemen inilah, hospitality lah, HR juga, apalagi lebih banyak. Gitu. Jadi kalau misalnya entry requirement-nya mereka bilang ada sekitar 60 kredit yang di bisnis bisnis administration gitu. Jadi itu bisa apa aja sih, tapi gitu. Oke, terima kasih Mas. Ini untuk Mas Edwin lagi nih dari Kak Salva. Apakah KKN itu termasuk program kemasyarakatan? Apakah KKN termasuk program kemasyarakatan? Sorry, ini hubungannya dengan ini apa ya, misalnya nanti program kemasyarakatan apakah termasuk work experience gitu atau gimana? Ya, karena untuk Mas Edwin kayaknya ada hubungan. Oh gitu. Jadi sebenarnya sih saya sih cenderung, ini my personal view ya, karena sebenarnya dari situ disebutkan even student organization juga bisa gitu ya. Cuman dilihat dari length dari KKN, terus udah gitu kalau misalnya internship KKN-nya gitu ya, termasuk kayak internship, mungkin itu bisa masuk sih kalau menurut saya ya, dijadikan part gitu, karena dia ada full time misalnya gitu, atau even part time, ada line manajernya, worknya juga langsung gitu. Itu kalau menurut saya bisa ya itu. Cuman kalau KKN tergantung bentuknya juga kali ya, dan nanti juga bisa diprofil kayak gimana sih KKN-nya tuh di dalam work experience-nya gitu. Nanti karena apa yang dikerjakan, itu kan nanti dijelaskan tuh di dalam work experience, itu apakah jadinya strengthening teman-teman punya application. Jadi juga perlu diperhatikannya selain bahwa ini bisa atau enggak, tapi teman-teman juga boleh memikirkan bahwa pengalaman yang saya ingin ajukan ini itu tuh memperkuat CV saya atau enggak gitu, memperkuat application saya atau enggak gitu sih gitu. Jadi is it necessary, maksudnya is it strengthening gitu, oh ini work experience-nya similar, bagus gitu. Itu sih, itu juga perlu diperhatikan selain bahwa ini terus. Jadi intinya kalau misalnya menurut saya tergantung dari bentuk dari KKN-nya ya, seperti kayak gimana gitu. Oke, terima kasih Mas Edwin. Nah ini untuk Mas Aldo dari Kak Andre. Apakah letter of admission tahun ini bisa di-defer ke tahun depan? Letter of admission, jika tahun ini tidak diterima. Mungkin maksudnya tidak diterima di SI kali ya? Ya gimana Mas? Ya untuk SI sama, nanti teman-teman boleh koreksi ya kalau misalkan aku ada salah. Cuman untuk letter of acceptance ya mungkin ya, acceptance untuk kampusnya atau untuk SI-nya itu setahuku sih nggak bisa di-defer ya. Tapi one good thing-nya itu nggak ada sistem blacklist-nya kalau di sini. Jadi
walaupun nanti let's say kalau misalnya keterima tapi nggak diambil, terus di tahun berikutnya mau apply lagi, itu bisa. Oke, terima kasih. Nah, ini pertanyaan terakhir tadi, saya rangkum ini ada beberapa pertanyaan yang menurut saya ini dijawab untuk semuanya. Jadi teman-teman penerima SI tahun ini boleh di-share kira-kira latar belakang pekerjaan masing-masing itu apa, kemudian kenapa memilih kuliah di Swedia, dan share pengalaman menarik selama kuliah di sini. Nah, itu sekalian jadi penutup diskusi kita hari ini ya. Silakan teman-teman, mungkin siapa mau mulai duluan, boleh? Dari Mas Edwin ya, kepala suku kita. Oke, silakan. Oke, makasih banyak Mas Nur Hadi atas kesempatannya. Jadi background, kalau untuk saya, background saya adalah bekerja sebagai seorang HR consultant, HR practitioner lah ya, intinya itu, so background-nya itu. Terus kenapa Swedia? Saya ada beberapa part ya, salah satu yang menarik itu adalah jurusan saya, ya, karena managing people knowledge and change itu sangat relate dengan apa yang saya suka, saya kerjain ya, jadi HR, managing people, managing knowledge, managing change gitu ya. Kerjaan saya sebagai HR consultant sangat relate terhadap itu. Itu satu. Kedua adalah negara Swedia. Menurut saya negara Swedianya sangat unik. Saya sangat tertarik sama the structure of the social structure-nya sebagai welfare country, bagaimana government itu take care orang-orang yang ada di dalam masyarakatnya. Terus udah gitu juga society-nya di mana equality, gender equality, terus begitu orangnya cukup inovasi gitu. Jadi itu seluruhan package itu yang membuat saya juga senang sih untuk ada di Swedia gitu ya. Jadi itu pengalaman menarik ketika sekolah di sini ini adalah mungkin ini satu aja salah satu contoh. Jadi kalau di Lund itu kita ada kita bilangnya 15 menit akademik apa gitu ya. Jadi kalau misalnya kuliah tuh disebutin, oke, kuliah mulai jam 9. Kuliah mulai dari 9. Kita tuh sebenarnya baru kuliah jam 9.15. Gitu. Karena 15 menitnya dianggap untuk kayak untuk siap-siap apa segala macam. Ada historinya sih sebenarnya. Ya, gitu ada lonceng dulu terus apa gitu, gue juga kurang ingat, tapi itu cukup menarik menurut saya ya. Jadi orang mungkin ya datang, teman-teman pada datang juga jam 9 terus gitu mereka siap-siap. Jadi 9.15 tuh beneran course itu beneran dimulai. Itu sih mungkin salah satunya yang menurut saya menarik. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Mas Edwin. Silakan menyambung Mas Edwin. Monggo. Mas Hafiz mungkin atau Mas Hadi. Mas Hafiz, silakan. Masih mikir soalnya, mungkin lagi mikir dulu. Kalau saya pengalaman uniknya itu agak lain dari Mas Edwin karena saya nggak tahu ya, ternyata profesor dan dosen di hukum itu banyak kan bukan orang Swedia. Gitu. Jadi ada yang dari Inggris, terutama dari Inggris ya, dan dari Prancis sama dari Amerika gitu. Kalau yang dari Inggris ini sangat-sangat British sekali gitu. Jadi ketika, jadi schedule ini kan yang membuat adalah dosen terkait masing-masing ya, dosen koordinatornya. Jadi kalau misalnya di tempat Mas Ebin bilangnya jam 10 mulai jam 10.15, di tempat saya kuliahnya itu jam 10.15 ditulis gitu. Nanti begitu sudah jam 10.15, biasanya 15 menit sebelum jam 10 itu dosennya sudah duduk di depan, diem aja gini, atau kalau ada yang ngajak ngobrol, mereka ngobrol, begitu dia lihat jam, okay, we should begin the course now. Gitu. Can everyone be seated and stay silent? I would like to deliver something. Nah, jadi seperti itu gitu. Dan salah satu dan kenapa saya pilih Swedia gitu, sementara kebanyakan lawyer atau orang-orang di bidang hukum tuh biasanya kalau nggak ke US ke UK atau kalau Indonesia paling terkenal itu ke Belanda biasanya. Yang pertama waktu itu saya jujur motivasinya adalah kalau saya dapat benefit keluarga saya harus dapat benefit juga gitu, dan yang bisa menyediakan itu dengan sangat baik adalah Swedia. Jadi anak saya di sini sekolah dengan tanpa biaya dengan kualitas yang sangat bagus gitu kan,
dan bahkan dapat apa child allowance juga gitu, untuk istilahnya tuh untuk uang jajan anak gitu. Dan istri saya juga dapat kesempatan untuk bisa sekolah sebenarnya gitu, kalau dia mau gitu. Tapi saat ini dia sedang tunggu untuk belajar bahasa Swedianya saja. Dan selain itu, ternyata belajar di Swedia ini kalau menurut saya mirip juga dengan belajar di UK atau dengan di US gitu. Karena pattern dan polanya sama, serta substance-nya juga sama gitu. Tergantung jurusan apa yang kita pilih. Gitu. Kalau misalnya pilihnya international law gitu kan, biasanya teman-teman kalau di Indonesia tuh favorit international law atau business law gitu. Itu kurang lebih sama gitu, karena di Western world itu kan terkait biasanya financial law dan renewable energy law dan segala macamnya. Selain itu, kalau teman-teman tertarik mempelajari hubungannya renewable energy dengan hukum, itu ada di Swedia. Kenapa? Karena banyak orang selama ini perhatikan, oh iya kita mau transisi nih ke renewable energy biar ramah lingkungan dan ini itu. Tapi yang diperhatikan apa? Aspek teknis. Gitu. Memang itu penting karena kita harus mentransformasikan industri migas dan segala macam jadi renewable energy yang ramah lingkungan. Tapi orang lupa, di tengah-tengah itu ada hukum yang mengatur. Nah, Swedia biasanya itu telah apa ya namanya, bukan mengakomodir ya, karena ini semua hal baru untuk semua orang di muka bumi. Tapi mereka attempt untuk, saya harus mengatasi masalah ini. Dan ini merupakan masalah yang komprehensif, jadi butuh semua bidang ilmu untuk bisa memperlancar pencegahan climate change, dan itu salah satu SDG ya dari 17 itu. Itu sih salah satu motivasi dan pengalaman unik saya. Ya, berarti Mas Hafiz background-nya memang hukum ya? Iya. Oke. Okay. Terima kasih banyak Mas Hafiz. Nah, ini Mas Hadi, boleh silakan lanjut Mas Hadi. Ya, setelah dipikir-pikir saya mau share ini. Jadi kalau background itu mungkin cukup membosankan gitu ya, karena sangat linear. Saya memang dari education bidangnya, waktu di S1 ambilnya lebih ke foreign language dan linguistik, kemudian kerja di sekolah internasional lumayan cukup lama, kemudian ngambil juga education, comparative education gitu. Jadi alasan pertamanya sebenarnya lebih karena jurusan. Jadi kalau jurusan ini, international comparative education itu nggak banyak di negara-negara dimanapun gitu, kebanyakan di Amerika. Kebetulan saya tidak mau ke Amerika, kalaupun harus ke sana gitu, karena nggak, bukan preference negara pertama gitu. Kedua mungkin di UK, tapi di UK itu juga lumayan cukup kompetitif karena yang paling bagus itu di Oxford. Terus kemudian di beberapa negara Eropa itu ada di Norway, itu di Oslo, kemudian di Denmark, kemudian di Swedia. Nah inilah mungkin alasan pertama gitu kenapa ambil kuliah di sini gitu. Dan jujur saya lihatnya lebih ke jurusannya waktu di awal. Kemudian kalau untuk hal unik sih, kayaknya banyak ya yang bisa diambil pelajaran dari sini. Tapi mungkin nyambung ke yang tadi juga, intinya sih lebih karena sangat bervariasi aja ini lingkungannya. Terus kemudian kalau dilihat dari sisi akademisnya, karena kita kan dari praktisi kemudian mau masuk ke dunia akademis, itu kan agak lumayan. Transisinya itu agak lumayan apa ya, berat gitu. Biasa misalnya gini, teman-teman biasa nggak biasa nulis gitu, tiba-tiba harus publish paper atau apa gitu, itu kan lumayan ya susah sekali gitu. Nah, itu butuh waktu yang agak lama, cuman nggak tahu kenapa dengan sistem kuliah yang satu course saja selesai, kemudian baru setelah itu course lain gitu. Kalau di Indonesia ataupun di negara lain kayak di UK itu kan dia dalam waktu bersamaan ada 2-3 course yang harus masuk ya. Jadi dia kan agak lebih enak aja sih intinya gitu, lebih ringan gitu, soal awal lebih ringan, tapi sebenarnya tetap demanding sekali gitu, karena cuman kita fokusnya lebih satu gitu, lebih satu course selesai baru course lain. Nah itu mungkin yang paling bikin memudahkan sih untuk apa transisi tadi. Kalau di negara lain mungkin beda ya sistemnya ya. Jadi ya mungkin teman-teman bisa cek itu juga, itu kira-kira baik. Baik, terima kasih. Sepakat sih Mas Adi ya dengan course, sistem course satu-satu gitu. Oke, selanjutnya mungkin siapa duluan? Mas Aldo? Mungkin ya, silakan. Oke. Yes. Soal background, mungkin sedikit kalau aku waktu S1 itu ambilnya hubungan internasional. Dan
pekerjaanku itu sebagai business dan policy analyst di Kamar Dagang Italia di Indonesia. Dan kalau misalkan pilih Swedianya sendiri, sebenarnya waktu itu nggak spesifik pengennya Swedia langsung. Cuman karena di pekerjaan itu lebih banyak soal EU, jadi kerjasamanya kan sama EU delegation di Indonesia. Udah gitu rasanya itu kayak nggak cukup nih gitu loh, S1 aja kayak kayaknya harus belajar lagi soal ini, ditambah waktu itu sampai sekarang sih yang masih hot itu kan kalau EU sama Indonesia sekarang kan mau kerjasama, itu ada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang masih di tahap negosiasi. Lebih mau kontribusi ke situ sih. Dan waktu nyari jurusannya apa sih yang berkaitan, terus scholarship yang menyediakan itu apa, dari udah di list semua yang ketemu itu cuman Swedia, karena waktu itu kan LPDP masih tutup ya, jadi nggak bisa apply pilihannya itu. Jadi untuk scholarshipnya itu hanya dari Lund, karena jurusannya cuman ada di Lund, terus sama SI, dan puji Tuhannya sih keterima. Nggak nyangka juga, sampai sekarang juga masih nggak nyangka sebenarnya, walaupun udah belajar. Dan pengalaman uniknya di kelasku itu ada sekitar 28 orang, jadi sesuai EU Member States, dan aku sendiri itu kayak representasi Asianya, bukan Indonesianya, karena nggak ada lagi orang Asianya. Sisanya itu yang non-EU itu ada orang Norway dan Meksiko, selain itu dari EU semua. Lebih ke situ sih yang uniknya. Dan kalau di pelajarannya sendiri, kebanyakan dari praktisi-praktisi EU-nya langsung. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, menarik ya Mas Aldo. Kalau teman kelas saya kebanyakan malah dari US. Ya. Oke, mungkin bisa lanjut nih Mbak Mila, gimana pengalamannya dan alasan milih studi, background-nya apa? Iya, kalau background saya S1-nya itu ekonomi, terus kerjanya lebih ke terkait. Ya. Saya bantu aja, ya. Mbak Mila ini background-nya sarjana ekonomi. Iya. Dan bekerja ya, di salah satu badan kementerian. Halo, ya silakan Mbak Mira. Ya. Silakan Mbak. Ini maaf, tadi kita routernya agak ya gitulah. Ternyata Swedia juga gitu ya, ada juga. Tapi emang router saya aja yang jelek gitu. Cuma, ya pokoknya backgroundnya ekonomi, terus kerjanya public policy. Kenapa pilih Swedia? Karena saya tertarik dengan sustainability dan cocok banget lah Swedia, negara paling sustainable, kalau nggak salah. Iya, pasti paling sustainable. Dan juga jurusan saya kan economic development. Economic development di sini, kalau dulu biasanya saya belajar economic development, ya development aja, nggak pakai. Mungkin kurang memasukkan apa dimension and sustainability-nya gimana. Tapi kalau di sini tuh benar-benar dijelaskan gimana. Dan saya kenapa pilih Swedia juga karena work-life balance. Saya suka sama apa namanya konsep lagom. Jadi kalau kerja tuh sampai jam 4 sore aja, sampai jam 5 sore, tapi tetap produktif gitu. Jadi nggak usah banting tulang kayak kerja keras sebagai kuda sampai malam gitu kan. Terus kalau pengalaman uniknya di sini ya, kalau selain akademis, kan saya tinggal di asrama, di koridor, dan di sini tuh ada jurusan koridor party, jadi mungkin kalau dilihat-lihat dulu koridor kalian party atau enggak. Kalau enggak, kalau koridor party suka berisik setiap weekend dan ya suka begitulah, susah belajar. Terus kalau di kelas, serunya itu profesornya itu informal, jadi kita panggilnya enggak pakai Pak, Bu gitu, kita manggilnya langsung namanya aja, misalnya namanya Tobias gitu, Tobias mau nanya dong gini. Jadi kita kalau diskusi tuh santai, jadi kayak sama temen aja. Tadinya dulu ingat banget pas pertama kali mau seminar tuh kayak deg-degan gitu, aduh gimana nih, harus ngomongnya gimana, harus formal atau gimana. Ternyata pas diskusi bebas, dan juga di sini ya, di sini cukup casual lah ya.
mungkin ya. Jadi itu yang tadi banyak dan prinsip lagomnya muncul juga. Mas Hafiz ingin melanjutkan juga nih, silahkan Mas. Ya, itu memang sangat-sangat informal ya kalau dosen-dosen di sini. Walaupun tadi dosen saya kan banyak yang dari UK, dari US gitu, kita nggak ada panggil Pak atau apa, tetap aja panggil nama dan boleh di email loh langsung gitu. Kalau mau nanya sesuatu kecuali pas ujian ya. Iya benar-benar. Udah muncul lagi. Ya. Ya intinya begitulah. Oke, jadi terima kasih banyak teman-teman dari Swedish Institute Scholarship sudah mau berbagi dan sharing hari ini. Dan teman-teman, saya ingatkan kembali, kalau misalkan di webinar series ketiga nanti teman-teman akan ada, bisa dibilang mentorship secara personal sama teman-teman SI di sini. Jadi jangan lewatkan, nanti join juga di webinar seri ketiga, karena teman-teman bisa langsung tanya apa aja. Nanti akan dibagi per grup, di breakout rooms, jadi nanti teman-teman bisa langsung tanya, misalkan bergabung di grupnya Mas Edwin, atau Mas Aldo, atau Mas Hafiz, atau Mbak Mila, atau Mas Hadi, gitu. Jadi bisa ditanya lebih lanjut di webinar ketiga nanti. Dan untuk link sertifikat itu nanti akan dibagikan di webinar seri ketiga, jadi teman-teman juga jangan lupa untuk join di webinar seri ketiga nanti. Dan diingatkan kembali, untuk university admission nanti tutup tanggal 17 tadi ya Mbak Mila ya? Iya, 17. Jadi 2 hari lagi, teman-teman kalau bisa submit hari ini silakan disubmit. Jangan nunggu hari terakhir. Mungkin itu aja. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman di sini sudah berbagi waktunya dan juga sudah berbagi pengalamannya. Saya pribadi sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan selama webinar seri kedua ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi nanti di webinar seri ketiga. Baik, terima kasih juga untuk PPI Swedia yang sudah menyelenggarakan webinar ini bersama Swedish Institute Scholarship. Mungkin sekian, terima kasih teman-teman di Indonesia, selamat malam ya, selamat malam dan selamat siang dari Swedia. Terima kasih sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.